Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. برحمتك يا أرحم الراحمين قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا هجيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة تحية طيبة مباركة من عند الله فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama-tamanya kita mengalu-alukan kedatangan peserta-peserta kita pada hari ini ke seminar Medicofix Issue, siri yang kedua, dengan kali ini membawa tajuk Issue and Islamic Perspective in Plastic and Reconstructive Surgery. Biarpun tajuk kita dalam bahasa Inggeris, namun pihak pengurusan program memilih untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara. Dibenarkan untuk bercampur-campur bahasa bagi pementang kerana banyak istilah-istilah dalam bahasa Inggeris. Namun untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik serta perbincangan yang membuahkan hasil, maka kita memilih untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama, bahasa perantara dalam program kali ini. Program kali ini, kita setakat ini kita mendapat seramai 133 penyertaan daripada seluruh negeri di Malaysia. Dan insyaAllah pada hari ini kita bermula agak lewat sikit kerana masalah teknikal, tapi kita menjangkakan daripada pukul 9 suku insyaAllah, dan kita akan habis pada lebih kurang pukul 11.45 pagi, lebih kurang 2 jam setengah, untuk membincangkan tajuk-tajuk berkenaan dengan plastik surgery dan juga reconstructive surgery, pembedahan plastik dan juga pembedahan reconstructif. Sebelum itu, benarkan saya memperkenalkan diri saya sendiri dulu. Saya Dr. Muhammad Irfan Muhammad Salmi, pakar bedah di Universiti Islam Antarabangsa, Jabatan Pembedahan. Dan bersama saya pada pagi ini terdapat 3 panel yang hebat berlainan latar belakang yang akan membentangkan bagi tajuk plastik dan juga reconstructive surgery. Panelis kita yang pertama, Assistant Prof Dr. Akmal Azim bin Ahmad Alwi. Beliau mendapat pendidikan awal sarjana, ijazah sarjana muda di University of Edinburgh dalam bidang perubatan. Seterusnya melanjutkan pendidikan dalam bidang sarjana ke peringkat sarjana dalam bidang plastik surgery daripada Universiti Sains Malaysia, dan sejak 2011 beliau telah bertugas di Universiti Islam Antarabangsa dan kini menjadi pakar perunding pembedahan plastik di Sultan Ahmad Shah Medical Center at IIUM, dan beliau berpengalaman luas dalam bidang rekonstruktif baik di Malaysia mahupun di England. Panelis kita yang kedua yang kita bawakan jauh daripada Negeri Cik Siti Wang Kembang, USF, Kelantan. Bersama kita adalah Prof. Wan Azman, Prof. Dr. Wan Azman Wan Sulaiman. Beliau mendapat pendidikan awal ijazah sarjana muda daripada UKM, Universiti Kebangsaan Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Seterusnya melanjutkan ke peringkat sarjana dalam bidang pembedahan plastik dari Universiti Sains Malaysia, USM, dan kini bertugas sebagai pakar perunding pembedahan plastik di Hospital Universiti Sains Malaysia. Beliau juga merupakan pakar perunding pelawat di Kota Baru Medical Center, di Kuala Terengganu Specialist Hospital dan juga di KPJ Pahang. So, keseluruhan Pantai Timur ni apa di bawah penjagaan Wan Azman. Beliau selain daripada pembedahan rekonstruktif yang merupakan kepakaran beliau, beliau juga mendapat latihan dalam bidang pembedahan plastik estetik ataupun kosmetik, terutama berkaitan dengan kontur-kontur badan di bahagian muka, di bahagian dada dan di bahagian perut. Itu adalah panelis kita yang kedua, dua orang doktor dalam bidang plastik dan juga rekonstruktif yang akan membincangkan dan membentangkan tajuk berkenaan dengan plastik rekonstruktif surgery. Untuk kita melihat dari segi sudut perspektif Islam, kita membawakan seorang pakar dalam bidang fatwa yang tak lain dan tak bukan adalah Profesor Dr. Basri bin Ibrahim.
Beliau mendapat ijazah sarjana muda di Universiti Islam Universiti Al-Azhar Mesir dalam bidang pengajian Islam dan juga bahasa Arab. Seterusnya melanjutkan ke peringkat sarjana di bidang undang-undang keluarga Islam daripada Universiti Malaya dan meneruskan ke peringkat PhD dalam bidang syariah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau kini merupakan profesor di Jabatan Syariah Fakulti Pengajian Islam College Universiti Islam Perlis atau kini sejak April 2022 yang mana telah dinaik taraf ke Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin Yunis Siraj. Beliau merupakan ahli jawatankuasa kepada Fatwa Negeri Perlis dan juga kini telah mengarang lebih daripada 135 buah buku dalam pelbagai disiplin ilmu. Okey, tanpa melengahkan masa kerana kita bermula agak lewat sedikit tadi, saya ingin menjemput panelis kita yang pertama, Assistant Prof Dr. Akmal Azim bin Ahmad Alwi untuk membentangkan tajuk kita dalam masa lebih kurang 30 minit berkenaan dengan reconstructive surgery, pembedahan reconstructive dari sudut apa jenis-jenis yang ada, apakah prosedur yang dijalankan dan juga apa implikasi kepada pesakit dari segi prosedur-prosedur tersebut. Dan selepas itu kita akan mendengarkan lebih kurang dalam masa 30 minit sudut pandang Islam berkenaan dengan pembedahan rekonstruktif yang akan dibentangkan oleh Dr. Basri. Untuk pendengar-pendengar sekalian, CPD point akan diberikan di hujung program di dalam kita punya chat box dan juga soalan-soalan boleh ditanya seawal sekarang, boleh ditulis di dalam chat box kita ataupun untuk mereka yang menyertai kita daripada link YouTube, boleh tuliskan soalan dalam chat. Saya akan ekstrakkan, akan ambilkan soalan-soalan itu dan kita akan bukakan sesi soalan lebih kurang dalam 15 minit, lebih kurang pada pukul 10.15 hingga 10.30 untuk kita menanyakan soalan-soalan yang telah dikumpulkan. Jadi tanpa menengahkan masa, saya mempersilakan Dr. Ahmad Azim dengan pembentangan beliau. Faliyat al-Fadbar, masyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar dan boleh nampak slide saya? Boleh. Cuma mungkin Dr. Akmal boleh project kan? Okey. Nampak? Okey, good. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator Dr. Mr. Muhammad Irfan menyebut saya sebagai ahli panel untuk sesi ini. Saya mohon maaf kerana terlewat kerana masih ada klinik hari ini. So terpaksa rush untuk datang ke sesi ini. Okay. Tajuk yang diberikan kepada saya untuk dimentangkan ialah pembedahan plastik dan rekonstruktif, jenis prosedur dan implikasi. Okay. Sebelum kita mulakan sesi ini, saya ingin memberitahu apa itu plastik surgery. Kerana pada pendapat saya, ramai yang masih belum tahu atau salah faham, misconception tentang plastik surgery. Bukan saja di pada orang awam, malah di antara doktor-doktor sendiri yang tidak tahu sebenarnya apa sebenarnya plastik surgery ini, apa kerja doktor plastik. Okey, faktor-faktor yang menyebabkan salah faham ini, saya rasa satu pada nama dia sendiri, plastik surgery. So plastik tak ada give direction to any organ. Bukan macam bidang lain seperti pakar bedah jantung. So kita tahu dia merawat jantung, pakar bedah tulang merawat tulang patah, pakar pediatrik merawat kanak-kanak. Pakai bedah plastik, so plastik ni benda lain kan, bukan pada badan kita, so orang tak tahu. Salah satu lagi ialah faktor media massa lah. Plastik ni sinonim dengan kecantikan. So yang selalu diwar-warkan di media massa atau media sosial, plastik surgery adalah untuk kecantikan, iaitu memancungkan hidung, menguruskan badan ataupun ialah semua benda yang berkait dengan kecantikan. Saya sendiri tidak pasti bila sebenarnya
title plastic surgeon ini mula timbul. Tapi pada fikiran saya lah, kalau dulu-dulu doktor hanyalah doktor dan tidak dikategorikan sebagai pakar bedah atau pakar perubatan, tapi dengan peredaran masa dan advancement of knowledge and technology, kita mula memisahkan apa ni kategori-kategori tersebut kepada doktor perubatan, doktor bedah, and then seterusnya kepada bahagian-bahagian tertentu, kepakaran-kepakaran tertentu, sehinggalah timbulnya pakar bedah plastik. Dan ramai berpendapat bahawa pembedahan plastik ini adalah satu yang baru. Sebenarnya kalau kita melihat kepada sejarah, ia adalah antara cabang surgery yang tertua. Contohnya ialah di zaman era India Purba, Sushruta, dalam penulisannya Sushruta Samhita dalam tahun 600 BCE ataupun BC, telah menulis tentang prosedur-prosedur yang masih diamalkan oleh plastik surgeon, pakar bedah plastik sekarang. Contohnya pembedahan membentuk hidung ataupun nose reconstruction, forehead plaque. Kerana pada zaman dulu, salah satu hukuman untuk kesalahan-kesalahan tertentu ialah memotong hidung. Maka doktor-doktor pada zaman itu telah mencari cara ataupun mereka kaedah untuk merawat atau membentuk hidung balik. Dan teknik ini masih lagi diamalkan pada masa sekarang. Dan adalah salah satu kaedah terbaik untuk membentuk hidung yang baru. Okay. So antara salah satu soalan yang saya kadang-kadang dapat daripada pesakit, contohnya sebab nama plastik surgeon, dia akan tanya, doktor akan letak plastik ke dalam badan saya? So plastik ni sebenarnya tak ada kena mengena dengan plastik yang kita lihat setiap hari, ya, plastik plastik sampah ke plastik yang kita lihat, bukan bahan tu, ya. Plastik sebenarnya daripada perkataan Greek plastikos, yang bermaksud form ataupun acuan ataupun membentuk. Daripada itulah timbulnya perkataan plastik itu. Dan uniknya plastik surgery ini ialah ia tidak terhad pada mana-mana organ. So plastik surgeon akan membedah daripada wujud kepala sampai ke kaki. So tidak terhad. Tidak seperti kepakaran lain, specialty lain seperti ortopedik hanya kepada tulang, jantung kepada jantung saja, urologi kepada bahagian buah pinggang dan salur kencing. Plastik dia tak terhad. So semua dia bedal lah. Lebih kurang senang kata. So dan pembedahan plastik dia lebih mengikut prinsip, principle based, bukan procedural based. Seperti surgery, contohnya kalau appendix dia ada procedure dia, step dia. Tapi plastik dia tak ada, dia kepada prinsip saja. So bagi dia apa-apa, kita akan cuba selesaikan. So sebab itulah kadang-kadang plastik surgery ni dipanggil macam problem solver ataupun finisher. Kalau ada pembedahan-pembedahan besar, kes-kes akan dirujuk kepada plastik surgeon untuk cuba selesaikan masalah yang tak dapat diselesaikan lah. Dan oleh itu biasanya plastik surgeon lah yang paling lambat habis kalau dalam dia bedah. Okay. Komponen plastik surgery terbagi pada dua yang utama, iaitu reconstructive dan kosmetik. So plastik itu macam umbrella term lah, menggabungkan kedua-duanya. Dan komponen-komponen dia rekonstruktif, iaitu memulihkan rupa atau fungsi yang tidak normal. Dan kosmetik ini pula ialah to enhance atau menambah baik rupa yang kita anggap sudah normal. Maknanya kalau hidung dia, pada orang Melayu hidung dia dah normal dah. Tapi kalau dia nak mancung macam orang putih tu, that becomes cosmetic lah, sebab dia nak memancungkan hidung yang
yang kita anggap sudah normal tapi dia nak mancungkan lagi. So itu kita panggil kosmetik. Okey. So saya akan bercakap tentang reconstructive aspect dan Prof Azman akan bercakap mengenai kosmetik. Dan di bawah plastik surgery itu dia ada sub kepakaran lagi, iaitu cabang-cabang plastik surgery, contohnya craniofacial, head and neck, pediatric, flap and micro surgery, hand surgery, kalau di internationally hand surgery, itu pembedahan tangan adalah di bawah bidang kuasa plastik surgeon, tapi di Malaysia biasanya hand surgery ini di bawah orthopedic. Burns, kebakaran, estetik, kosmetik dan beberapa kepakaran lain, contohnya oculoplastik, onkoplastik dan sebagainya. Dan sumber-sumber kes plastik, ini adalah antara sumber-sumber utama kes plastik yang dirujuk kepada plastik surgeon. Masalah congenital, iaitu masalah setelah lahir. Trauma seperti kemalangan, kebakaran, masalah kanser dan masalah luka atau parut yang kronik atau yang rumit. Okay, ada beberapa sumber lain tapi ini adalah yang utamalah. Dan sebelum saya pergi kepada kes-kes plastik untuk sebagai ilustrasi kerja-kerja plastik surgeon, saya ingin bercakap mengenai tapala kulit kerana ini adalah salah satu teknik utama yang diamalkan oleh plastik surgeon, iaitu skin grafting ataupun tapalan kulit. Teknik ini ialah untuk menutup luka yang besar dan kita menggunakan kulit pesakit itu sendiri, dan ada dua jenis iaitu split thickness skin graft, iaitu kita mengikis kulit daripada bahagian lain dan menampalkan kepada luka untuk memulihkan luka itu. Dan satu lagi ialah full thickness skin graft, iaitu mengambil kulit sepenuhnya. Bukan mengikis saja tapi mengambil kulit sepenuhnya. Contohnya dalam gambar wajah ini, kita mengambil kulit daripada bahagian belakang telinga. Tempat yang kita ambil itu kita tutup kembali dengan jahitan, dan kulit yang kita ambil itu kita gunakan untuk menutup luka di tempat lain. Dalam kes ini, gambar ini ialah untuk luka pada hidung. Okay, so itu ada dua teknik utama yang biasa digunakan oleh plastik surgeon lah. Dan ada juga kepakaran lain yang menggunakan kaedah ini. Okay, untuk saya bercakap tentang reconstructive ni terlalu banyak sebab kita cover daripada kepala sampai ke kaki. Jadi saya ingin tunjukkan beberapa contoh kes reconstructive surgery. Untuk memberi gambaran secara am lah tentang plastik surgery. Kes congenital, semua kes congenital yang biasa kita dapat di Malaysia ialah cleft. Itu yang ini ialah sumbing bibir, cleft bibir. Yang ini kanak-kanak ini sudah berumur kalau tak saya 6 atau 7 tahun. Dari ini dipanggil almost neglected cleft lah. So bread and butter plastik surgeon kalau kat Malaysia ni ialah cleft, sebab di Malaysia kadar insiden cleft agak tinggi berbanding negara-negara barat. So biasanya kes-kes seperti ini akan dirujuk kepada plastik surgeon. So tujuan utama ialah untuk memulihkan rupa pesakit supaya dia dapat menjalani hidup yang normal lah, sebab bila ada cleft dia akan di bila pergi bersekolah contohnya mendapat perhatian daripada rakan-rakan ataupun ejekan. So rawatan ini penting dilakukan awal semasa dia masih bayi lagi. Ini salah satu lagi contoh, ini cleft bibir, gusi dan delangit. Dan plastik surgeon merawat kes-kes ini daripada bayi hinggalah sehingga dewasa. Kerana kalau kita lihat gambar ini, bukan saja bibir dan gusi tetapi hidung juga terlibat. So biasanya bila dia dewasa,
hidung dia mungkin tidak normal dan still memerlukan rawatan. So bila dewasa nanti plastic surgeon juga bertanggungjawab untuk merawat hidung, memberi bentuk yang sempurna baliklah. Ini satu lagi kes cleft, yang ni kita panggil bilateral cleft, iaitu cleft kedua-dua belah bibir, bukan sebelah saja, dua-dua belah. Kes ini agak menyedihkan juga. Semasa bayi ini lahir, ibunya sendiri tidak mahu bayi ini, sebab terkejut, dia tidak menyangka anaknya akan lahir sebagai cleft. So dia tidak ada drama sikit dekat ward neonatal di UIA. So akhirnya ibu kepada nenek kepada bayi ini mengambil bayi ini untuk menjaga bayi ini setelah dia lahir. Tapi setelah kita melakukan rawatan, membuat pembedahan, bila nampak almost normal lah, dan ibunya kembali accept bayi itu kembalilah. So pembedahan ini pentinglah untuk mengembalikan kesejahteraan keluarga. Okay. Ini pula cleft lelangit sahaja. Cleft lelangit ini walaupun kalau daripada luar kita tidak nampak, tapi ia mengganggu fungsi percakapan pesakit tersebut. Bila dia bercakap, percakapannya menjadi orang panggil sengau ataupun susah nak faham, sebab udara akan keluar melalui hidung. Jadi percakapan dia tidak mudah difahami. So ini juga penting dilakukan sewaktu masih bayi sebelum percakapannya sudah established. Yang ini pun boleh dikira neglected jugalah, sebab dia sudah besar, sudah umur belasan tahun baru datang untuk rawatan. Okay. Masalah kenyata lain seperti sindaktili, ini tangan yang bercantum, jari yang bercantum, juga di bawah bidang plastik surgery, kita memisahkan jari tersebut melalui pembedahan plastik. Yang ini pre-auricular skin tag, ketumbuhan pada bahagian telinga. Seterusnya kes, sumber kes lain, kes kanser atau ketumbuhan. Kes yang ini ialah kes kanser kulit pada bahagian pipi. Patient ni telah hidup dengan kanser ni lebih kurang 10 tahun kalau tak silap saya, sebelum dia cuba mendapat rawatan. So sangat besar dan melibatkan bahagian mata. So kita cuba membuang kanser ini sebaik mungkin dan cuba reconstruct baliklah, reconstructive surgery untuk menutup luka terbalik. So dengan teknik yang ada, kita berjayalah menutup luka itu supaya kelihatan almost normal. Okay, so dengan teknik-teknik yang ada. Ini pula sejenis ketumbuhan pada bahagian bibir. Yang tidak hilang, dia bukan kanser. Setelah kita mendapat report daripada histologi bahagian patologi, kata bukan kanser, tapi still perlu dibuang. Dan setelah dibuang dan dijahit semula, walaupun ada sedikit kelainan, tapi nampak almost normal. Seterusnya, ini pula kanser sinus. Yang ini adalah combined cases dengan bahagian ENT, head and neck, dan juga neurosurgery. Recurrent cancer pada sinus yang pernah dibedah sekali tetapi ia tumbuh semula, dan pakai bedah lain even cakap dah tak boleh bedah lah, tapi oleh kerana pakai bedah ENT kat UIA masa tu, sebab patient ni masih muda,
dan punya anak yang kecil. So kita cubalah sedaya upaya untuk merawat pesen ini. Jadi tugas bahagian ENT lah untuk membuang kanser tu, dan bahagian plastik untuk reconstruct atau menutup balik luka. Jadi seperti yang kita lihat, setelah dibuang, boleh dalam gambar aja, dalam gambar tu boleh tengok almost separuh muka telah hilang, boleh nampak gigi dan tulang semua. Jadi dalam kes ni saya mengambil isi daripada peha pesakit dalam gambar tu, dengan salur darah ya, kita boleh lihat sambung dan menutup luka tersebut. Dan ini gambar setelah beberapa bulan kalau tak silap saya. Dan luka itu berjaya ditutuplah, tapi mata semua terpaksa di tak dapat diselamatkanlah. Okey. Ini pula ketumbuhan pada kelopak mata. So kelopak mata pun boleh dirawat oleh plastik surgeon, membuang lesion dekat mata. Dan ini bukan kes saya, tapi kes di USM, iaitu reconstruct payudara, kanser payudara. Setelah membuang payudara, mastectomy, dengan kanser, isi daripada bahagian perut digunakan untuk membina balik payudara patient. Okey, melalui teknik microvascular anastomosis, itu menyambung balik salur darah. Daripada isi yang diambil daripada perut itu disambung kepada salur darah yang berada di bahagian dada dan memberi payudara yang barulah untuk pasien. Kes trauma adalah antara salah satu lagi kes yang banyak diterima oleh plastik surgeon. Yang ini trauma hidung. Pesakit ini telah mengalami kecederaan pada hidung dan hidungnya patah. Dan kalau kita lihat gambar itu, hidung bahagian tengah tu sudah kemik atau saddle nose. So dia tidak, walaupun boleh bernafas tapi kadang-kadang tersumbat. Dia meminta supaya hidungnya dibetulkan balik. Jadi kita menggunakan cartilage graft ataupun cartilage daripada rusuk untuk membina balik tulang hidung, berikan bentuk hidung yang kembali agak normal. Ini pula kecederaan kemalangan. Kalau dulu-dulu mungkin kalau kecederaan tahap ni, solusi dia ialah untuk memotong kaki, mungkin pada bawah lutut, below knee amputation. Tapi dengan teknologi yang ada sekarang, kita berjaya memulihkan balik luka yang teruk seperti ini, iaitu dalam teknik kita mengambil tulang daripada kaki yang sebelah lagi, fibula bone, dengan kulit dan menyambung kepada salur darah pada kaki yang luka tadi. Nah, ini pula luka pada bahagian betis atau tibia, open fracture. Ini mengambil isi daripada peha lagi dan disambungkan kepada salur darah pada kaki tersebut untuk menutup luka. Kerana tulang tu dia tak akan sembuh selagi tidak ada isi untuk menutup tulang yang expose, luka tu tak akan sembuh. Jadi kita perlukan isi atau kulit untuk menutup luka tersebut. Kes-kes lain seperti kes luka dan parut kronik. Inilah pressure sore. Antara kes-kes yang selalu dirujuk kepada plastik surgeon. Yang ini kita menggunakan teknik local flap, menarik isi daripada bahagian lain untuk menutup luka tersebut. Ini parut kronik, parut yang kita panggil contracture, menarik jari hingga tidak boleh berfungsi. Setelah kita rilis parut tersebut, memotong parut tersebut, kita mengambil isi daripada bahagian forearm dan menutup luka supaya tangan itu boleh berfungsi kembali. Ini bukan kes saya, tapi kes di HKL, parut daripada kebakaran.
yang agak teruk hingga mengganggu pergerakan leher dan mulut. So plastik surgeon di sana membuang baik parut tersebut dan menggunakan teknik tampalan kulit serta menggunakan bahan integra, iaitu salah satu bahan untuk mengelakkan parut yang teruk terjadi. Okay. Ini ada kes facial palsy. Mana pesakit ini ada, kalau tak silap saya, paratit kanser yang telah dibedah, tetapi bedah tersebut telah menyebabkan saraf pada bahagian kanan muka tersebut telah rosak, menyebabkan mukanya tak boleh bergerak sebelah kanan. Belah gambar sebelah kiri itu semasa dia mengedukkan muka kepada belah, cuba mengedukkan muka, bahagian belah kanan tak bergerak, di belah kiri bergeraklah. So mata pun tak boleh tutup rapat. So dalam kes ni saya telah menggunakan teknik static facial reanimation, itu mengambil fascia ataupun fascia dalam bahasa Melayu tak pasti apa, yang pada peha, dan kita gunakan untuk menarik bahagian pipi tadi ke atas dan juga menaikkan kening supaya lebih kurang sama dengan yang bahagian normal. Dan bila dia dalam keadaan biasa, nampak muka dia lebih kurang normal lah, tidak seteruk yang sebelumnya. Okey. Dan banyak lagi kes lain yang dirawat oleh plastic surgeon seperti dynamic facial reanimation, functional muscle transfer dalam kes brachial plexus, dan yang sedikit kontroversi lah gender reassignment surgery, yang ni saya tak buat lah. Tapi saya pernah ada kes yang seorang pesakit yang dilahirkan tidak mempunyai, perempuan yang tidak mempunyai vagina dan uterus. So, vagina agenesis and uterine agenesis. So bila dia sudah berumur belasan tahun, 16, 17, 18, baru dia perasan yang actually dia tak ada vagina. Saya terpaksa kena create a new vagina. Okay. Alhamdulillah telah berjaya, tapi gambar dia saya tak payah tunjuklah kerana mungkin tak sesuai. Okay. So kesimpulannya, plastik surgery merangkumi bidang yang luas dan berbagai-bagai. Tujuan utama ialah untuk mengembalikan fungsi dan rupa pesakit. Bukan saja rupa tapi fungsi juga. Okay. Ya, terima kasih. Okay, terima kasih kepada Asisten Profesor Dr. Akmal Azim atas pembentangan yang sebentar tadi. Saya rasa gambar-gambar itu mungkin yang bukan daripada bidang perubatan mungkin consider agak grafik, tapi begitulah hakikatnya pakar bedah plastik, di mana mereka tiada organ spesifik tetapi mereka merangkumi semua keseluruhan badan untuk mengembalikan balik bentuk dan juga rupa. Jadi untuk kita melihat dari sudut pandang Islam terhadap reconstructive surgery, pembedahan reconstructive, adakah ini dibenarkan dari sudut Islam? Adakah ini tergolong daripada apa yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, fala amrunhum fala yughayyirun khalqallah. Syaitan menyuruh ataupun memperdayakan manusia untuk mengubah ciptaan Allah. Adakah ini consider sebahagian daripada benda itu, ataupun memang dia adalah fully, maksudnya terbuka luas, prosedur-prosedur ini semua boleh dilakukan dari sudut Islam? Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Prof. Dr. Basri bin Ibrahim daripada Unis Siraj untuk memberikan sudut pandang Islam dan juga hukum terhadap reconstructive surgery. Adakah semua dibenarkan ataupun ada limitasi, ataupun dia hanya berkenaan pada adakah darurat sahaja? Tanpa melengahkan masa, Al-Fadhil, tafadhal, masyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh, Prof. Boleh dengar, eh? Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Boleh tengok, boleh nampak slide tak?
Prof tak buka slide, dia buka ni, buka file je. Buka file? Ah, Prof kena pilih slide. Okay. Saya dah buka slide ni. Slide dah tiga. New okay, share Prof, kan? New saya nak extendkan slide dulu, rasanya, bukan? Ada? Tak tahu lagi, Prof. My tight di sini. Tak keluar? Kalau Prof nak sharekan kepada kami pun, kami boleh projectkan, Prof? Baru tu bit, baru tu bit. Prof, projectkan. Projectkan. Keluar tak? Nampak tak? Keluar, Prof. Prof buat slideshow je. Okey, okey. Cantik lah. Boleh nampak? Okey, okey. Boleh, boleh, Prof. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang dihormati Dr. Muhammad Irfan selaku moderator dalam seminar ini, Associate Professor Dr. Akmal, Dr. Profesor Dr. Wan Azman, jelas saya, pakar-pakar perubatan, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, saya tadi telah melihat sikit sebanyak pembentangan yang dibuat oleh Associate Professor Dr. Akmal Afif, rasanya tadi kan, berkaitan dengan pembedahan rekonstruktif. Saya pun tak boleh nak tengok gambar-gambar yang diketengahkan tu. Sebab saya bukan bidang saya, tak biasa benda-benda macam tu kan. Tapi walaupun saya tengok sini pembedahan rekonstruktif dari perspektif Islam. Jadi saya sebenarnya ada dalam beberapa seminar saya dah bentang tajuk kaitan pembedahan kosmetik itu yang dibuat oleh Hospital Pulau Pinang dan sebagainya lah. Tetapi bila saya bincang balik dengan beberapa orang sahabat dengan Dr. Pakar, dia kata pembedahan rekonstruktif itu adalah berbeza dengan pembedahan kosmetik. Jadi oleh kerana dia berbeza, maka saya pisahkanlah. Saya pisahkan konsep pembedahan rekonstruktif dengan pembedahan kosmetik. Dua benda berbeza. Jadi cara ringkasnya saya sebut di sini, pertama sekali Islam ini merupakan satu agama yang mengutamakan kesihatanlah kepada umatnya. Dan nyawa serta tubuh badan manusia ini adalah satu benda yang sangat penting dan kita wajib jagalah. Haram kita mendedahkan diri kita pada sesuatu yang boleh memusnahkan. Dan sekiranya kita berdepan dengan sesuatu penyakit, kita kena mengambil rawatan. Kalau disarankan oleh pakar-pakar perubatan bahawa dengan mengambil rawatan itu ada harapan besarlah kita boleh mengatasi penyakit kita. Kecuali kalau rawatan itu dilakukan dan pakar-pakar perubatan mengatakan harapan untuk sembuh itu sekadar 50-50, maka mengambil rawatan pada ketika itu pun adalah harus. Dan Islam ini dia mengharuskan rawatan dengan kepelbagaian jenisnya. Rawatan dalam Islam ini ada yang berbentuk pembedahan dan ada juga rawatan-rawatan berbentuk penjagaan awal. Perubatan awal dipanggil al-wiqayatu khairun minal ilaj. Menjaga itu lebih baik daripada merawat. Kemudian rawatan berbentuk pembedahan adalah satu yang diharuskanlah apabila tiba keadaan memerlukan, tetapi yang perlu melakukan rawatan itu hanyalah pakar-pakar perubatan sahajalah. Pakar perubatan saja. Kemudian kita pergi kepada pembedahan rekonstruktif mengikut yang saya faham. Saya cuba melihat dalam laman-laman medik dia, terutama sekali daripada USM, dia mentafsirkan, dia dikatakan sebagai pembedahan apa benda ini. Rekonstruktif ini adalah pembedahan, satu cabang disiplin pembedahan yang berkaitan dengan membina semula atau membaik pulih bentuk atau fungsi bahagian tubuh yang tidak normal akibat kecederaan, penyakit atau kecacatan kongenital. Ia biasa melibatkan prosedur pembedahan dilakukan pada bahagian badan yang tidak normal dalam usaha penampilannya lebih normal dan membaiki fungsi. Jadi saya faham di sini rekonstruktif ini dia lebih berbentuk mengembalikan fungsi lah atau membaiki kecacatan atau kecederaan. Dan dia bukan untuk tujuan kosmetik. Bukan tujuan untuk kosmetik ini. Atau juga kita boleh faham pembedahan konstruktif ini merupakan, rekonstruktif ini merupakan pembedahan yang dilakukan untuk mengembalikan penampilan atau fungsi bahagian tubuh tertentu. Pembedahan rekonstruktif umumnya dilakukan untuk membaiki kecacatan pada tubuh disebabkan oleh penyakit atau trauma
pembedahan konstruktif dibezakan berdasarkan organ tubuh yang memerlukan kepada pembedahan tersebut. Dan kalau kita lihat pada definisi ini lebih kurang sama dengan definisi yang dipakai sebelumnya oleh USM. Kemudian di Malaysia ni antara hospital yang agak berjaya dalam pembedahan konstruktif adalah Hospital Universiti Sains Malaysia, HUSM, yang telah melakukan pembedahan konstruktif besar sejak pada tahun 1997. Terdiri daripada pelbagai pembinaan semula wajah untuk barah dan trauma, pembinaan semula bahagian tubuh atau badan untuk barah payudara dan sakit tekanan, dan rekonstruktif apa ni, rekonstruksi anggota badan untuk trauma dan juga barah. Ini adalah yang berjaya dilakukan oleh USM ni. Dan kalau kita tengok dari segi tujuan pembedahan rekonstruksi ini, rekonstruktif ini dilakukan dalam kebanyakan kes meningkat, bertujuan untuk meningkatkan kualiti kualiti hidup pesakit atau memberikan kesempatan bagi pesakit untuk menjalani hidup yang normal. Jadi kalau kita lihat di sini ada sebab yang kukuhlah. Sebab dia apa? Sebab dia adalah dari segi hukum syarak kita tengok adalah untuk meningkatkan kualiti hidup pesakit. Jadi jelas ni bukan untuk orang biasa, orang sudah normal tak. Yang kedua, untuk menjalani kehidupan yang normal. Jadi oleh kerana masa ni sikap saya ingat lebih kurang setengah jam aja masa ya. Jadi saya tak sebutlah pembuangan kanser kulit ni, dia punya kategori-kategori pembedahan rekonstruktif, pembuangan kanser kulit, pembedahan membaiki bibir sumber yang telah disebutkan oleh Prof tadi, pembedahan membaiki bekas luka, pembedahan menangani bekas luka bakar, pembedahan pemindahan jaringan, pembedahan membaiki cederaan pada wajah dan tangan menderita satu penyakit berdarahan dan sebagainya. Saya tak nak bincang, itu telah dibincang tadi, itu dibinci oleh pakar kita. Kita terus pergi pada hukum pembedahan jenis ini adalah, pertama sekali hukum pembedahan jenis ini adalah harus saya katakan. Sebab apa harus? Sebab ada keperluan yang dibenarkan oleh syarak. Apa dalilnya? Dalilnya adalah antaranya firman Allah Taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa la tukmilul iddata wa la tukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun, surah Baqarah ayat 185. Iaitu kalau kita baca ayat ini, di peringkat awal itu Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala inginkan kamu memperolehi kemudahan dan Allah Ta'ala tidak inginkan kamu menghadapi kesukaran. Nah, itu ayat yang menjadi hujah pada ulama. Apabila kita berdepan dengan kesukaran, maka akan timbul kemudahan. Bila kita berdepan kesukaran. Jadi, pesakit-pesakit kita tadi, yang berdepan rekonstruktif sebenarnya berada dalam keadaan kesukaran. Orang nak jumpa bertakut, kita tengok wajah dia pun gerung, dia pun rasa murung dan sebagainya. Jadi dia berada di dalam keadaan kesukaran. Maka bila berada kesukaran ini akan timbul kemudahan. Salah satu di antara bentuk kemudahan itu ialah dia wajar mengambil rawatan. Kalau disarankan oleh doktor pakar, dia wajar berbuat demikian. Sebab itu dalam ayat ini disebut yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul al-usra. Ya. Yang pertama, yang kedua, firman Allah Taala wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah Taala tidak menjadikan bagi kamu dalam agama itu sebarang kesukaran. Dari surah Al-Hajj 78. Jadi maknanya dalam kehidupan kita ini, sebarang kesukaran yang kita hadapi, maka perlu dibuat. Dalam kaedah fiqah disebut al-haraj marfu'. Maka kesukaran yang kita alami itu perlu dibuat. Jadi ulama-ulama dulu dikemukakan contoh di kita penyakit beguk. Penyakit beguk dulu, kalau zaman dulu, bila timbul dekat kita punya tengkuk ini, maka kita kena buat. Penyakit itu perlu dibuat. Dan ulama menggunakan dalil inilah tentang keperluan membuang penyakit itu. Bukan maknanya bila kita kena penyakit beguk itu kita tak payah buang pasal kita redha lah. Pasal datang penyakit itu adalah ketentuan daripada Allah. Ada juga lah sesengah orang kampung lah, bila mereka menghadapi satu penyakit, bila kita suruh berubat, mereka tidak mahu berubat kerana mereka kata ini adalah ketentuan daripada Allah SWT. Ketentuan daripada Allah. Jadi kita tak payah berubah lah. Takdir dah Allah Ta'ala tetapkan dia ada beguk gitu, maka redha lah. Jadi orang ini sebenarnya dia tidak faham antara ketentuan Allah Ta'ala dengan perkara yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ya, perkara ketentuan Allah Ta'ala itu tidak boleh kita petikai. Tapi perkara yang ditentukan Allah Ta'ala itu boleh kita tidak setuju. Ya, ketentuan Allah Ta'ala tentang kekufuran. Contohnya, ni, tak boleh petikai. Tapi kufur itu kita tak boleh setuju. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala kata, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. Allah Ta'ala tidak redha. Jadi Allah Ta'ala bagi pilihan. Sama ada orang itu nak beriman atau nak kufur. Ya. Kemudian seterusnya, firman Allah Ta'ala, يَسِرُوا وَلَا تُعَسِرُوا وَبَشِرُوا وَلَا تُنَفِرُوا dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Permudahkan dengan sukarkan, gembirakanlah dan jangan melarikan orang daripada Islam. Artinya berdasarkan pada ayat ini juga ia menekankan kepada soal kemudahan. Jadi pesakit yang mengalami penyakit yang saya sebutkan tadi perlukan diberi kemudahan, dan kemudahan itu antaranya ialah dalam bentuk rawatan. Dalam Islam mengharuskan rawatan.
Dan seterusnya Islam ini dia membendung kesukaran sama ada telah wujud maupun yang bakal wujud. Yang telah wujud maupun akan wujud. Sebab itu kita ada satu konsep disebut darurat. Darurat ini sama ada benda itu telah berlaku atau dijangkakan akan berlaku. Jadi walaupun dia itu berbentuk dijangkakan akan berlaku. Dan bila kita tanya pakar-pakar perubatan kita, pakar perubatan kita kata walaupun dia kita tanya dia lah, dia mustahil berlaku ke yang akan berlaku tu mesti berlaku ke mustahil berlaku, dia kata biasanya akan berlaku dan akan berlaku tu satu benda tidak mustahil, maka pada masa itu jawabnya kita kena buang kemudaratan itu. Jadi penyakit ini sebenarnya satu bentuk kemudaratan. Kemudaratan itu perlu dibuat. Ya, dalam kaedah fiqh disebut, kaedah fiqh kata al-masyaqqatu tajlibu taysir. Al-masyaqqatu tajlibu taysir, iaitu kesukaran itu mengundang kemudahan. Ini disebut di dalam kitab Al-Ashbah wa Nadha' al-Iman As-Suyuti, al-masyaqqatu tajlibu taysir, kesukaran mengundang kemudahan. Jadi kena ambil lah. Siapa-siapa yang berdepan dengan penyakit tadi kena lah ubat. Pada asalnya seseorang hamba Allah wajib melaksanakan segala yang diwajibkan Allah. Tetapi kadang-kadang manusia terdedah pada satu keadaan yang tidak membolehkannya melaksanakan kewajipan tersebut atau sebahagian daripadanya, atau kalau mampu melaksanakannya dalam keadaan sukar. Apabila keadaan ini berlaku, ia hendaklah diringankan. Sama ada keringanan yang berbentuk menggugurkan terus kewajipan tersebut atau menggantikan alternatif lain. Nah, jadi ini yang merupakan kaedah sering digunakan oleh ulama lah, iaitu al-masyaqqatu tajlibu taysir. Jadi bila kita saya sebutkan tadi, bila kita mendapat satu penyakit, pembedahan-pembedahan yang telah disebut dan diulas oleh prof kita tadi, maka itu semua kita berada dalam keadaan kesukaran. Jadi bila kesukaran kita kena ambil kemudahan, kemudahannya adalah mengambil rawatan lah. Firman Allah Taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah Ta'ala tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya oleh ia mendapat pahala kebaikan usahanya dan ia juga menanggung dosa jahatan yang disukai. Maknanya dalam Islam ni dia bukan agama yang sukar. Maknanya apabila kita sakit, kita tak payah rawat. Bila tak payah rawat tu menggambarkan Islam tu agama yang sukar. Agama yang anti kepada rawatan. Tidak. Islam tidak pernah menyukarkan kehidupan manusia. Setiap usaha yang dilakukan tadi ada nilai. Sama usaha itu usaha yang baik ataupun usaha yang tidak baik. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Kemudian seterusnya Islam mengutamakan menjaga nyawa yang berada pada tahap kedua. Dalam lima kepentingan yang diutamakan oleh syarak. Jadi lima kepentingan di antaranya kita menjaga nyawa ni. Menjaga nyawa ni salah satulah. Menjaga tubuh badan antaranya juga paling dekat. Sebab itu Al-Quran menyebut wala tulku bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu kepada kemusnahan. Jadi konsep kemusnahan di sini sebenarnya terbagi pada dua bahagian. Pertama, kemusnahan dalam bentuk kita sendiri mendedahkan diri kita kepada kemudaratan. Contohnya kita menghadapi sesuatu penyakit ataupun tadilah padang-padang ataupun anggota badan tidak normal tadi. Kita biarkan gitu, akhirnya orang tak nak bergaul dengan kita, kita jadi murung dan sebagainya. Ini adalah satu bentuk kemudaratan. Dan kemudaratan yang boleh membawa kepada kemusnahan diri sendiri. Kemudian seterusnya, kita membiarkan orang lain. Kita membiarkan orang lain musnah. Maka itu juga bermakna kita membiarkan diri kita sendiri musnah. Sebab pertama, kita manusia ini adalah saudara semanusia. Walaupun dia bukan seagama dengan kita, tapi dia saudara semanusia dengan kita. Maka manusia itu sendiri ada kehormatan. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warazaqnahu min at-tayyibat. Kami telah muliakan anak Adam. Jadi walaupun agama berlainan kita, Allah Taala telah muliakan kedudukannya, maka kita kena ambil tindakan untuk menyelamatkan dia lah atas dasar kemuliaan tadi. Bagi yang beragama Islam lagilah kuat tuntutannya, kerana dia pertama manusia, yang kedua dia adalah saudara kita lah, saudara kita. Jadi maknanya kalau kita tidak menolong dia dengan mencadangkan supaya mengambil rawatan, atau kita sebagai doktor pakar tidak sanggup membuat rawatan itu, bermakna kita sebenarnya mencampakkan saudara kita sendiri kelemah kemusnahan. Campakkan kesemua-semua. Jadi kemudian seterusnya kita lihat dari segi kebanyakan ulama. Jadi kebanyakan ulama berpendapat harus melakukan pembedahan rekonstruktif dengan tujuan memperbaiki kecacatan. Dan di antaranya kalau kita tengok pada syarat-syarat dia, ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat yang mengharuskan pembedahan rekonstruktif ini, antaranya pertama sekali, pembedahan itu hendak dilakukan dalam ruang lingkup yang dikehendaki sahaja. Maknanya tak boleh lebih daripada itu. Yang kedua, pembedahan itu dilakukan oleh
doktor-doktor pakar. Yang ketiga, pembedahan itu dilakukan tidak menimbulkan kebetulan lebih besar. Walaupun kita nak baiki kecacatan tadi, tapi kalau sekiranya pembedahan dilakukan tadi menimbulkan kecacatan lebih besar, maka itu tak boleh. Walaupun tujuan kita itu murni, kalau menimbulkan implikasi yang lebih teruk daripada itulah. Tapi kalau dia hanya menimbulkan implikasi kecil saja, itu tidak mengapalah. Sebagai contoh, kita makan, kita menelampi Panadol kan. Panadol itu pun adalah kesan-kesannya, tapi kesan itu termasuk dalam kategori kesan mampu tanggung, kesan yang tidak mudarat. Jadi dia hanya kecil sajalah. Maka oleh kerana itu, hukumnya adalah boleh kita boleh lakukan. Saya sebut sikit ini beberapa seorang pernyataan daripada seorang tokoh yang telah mengkaji tentang pembinaan organ daripada Arab Saudi. Dia sebut ini, dia kata, la yushkalu ala al-qaw bijawazi fi'li hadha an-naw' min al-jiraha. Dia kata tidak ada masalah untuk mengatakan bahawa pembedahan jenis ini adalah harus. Artinya pembedahan yang melibatkan konsultasi tadi adalah termasuk dalam ketika diharuskan. Masa data fi nusus syar'iyyah min tahrid tahrir khalqillah. Jadi harus ni. Sebab apa? Pada dasarnya kalau kita rujuk pada nas syarak, syarak ni dia mengubah, dia mengharamkan kita ubah ciptaan Tuhan. Tetapi dalam pembedahan rekonstruksi ini, kita tidak mengubah ciptaan Tuhan. Kita membaiki kecacatan yang berlaku pada anggota berkenaan. Merubah ciptaan Tuhan itu lebih berbentuk pembedahan kosmetik lah yang akan kita bincangkan nanti. Jadi apa alasan dia? Dikemukakan oleh Syekh ini, dia kata, "Anna hadha an-naw' min al-jiraha wajadat fihi masha hajat mujibah lit-taghyir. Fa ajada istisna'u min nusu' al-mujibah lit-tahrir." Dia kata pembedahan jenis ini ada hajat yang memerlukan dia dibuat perubahan. Perubahan istimewanya dibuat rawatan lah. Memerlukan dibuat rawatan. Maka oleh kerana itu, dia dikecualikan daripada nas yang mengharamkan, melakukan perkara haram. Maknanya, berdasarkan literatur dalam Quran, Quran kata tak boleh ubah wajah manusia itu. Sifat apa ni, tak boleh ubah apa yang ada pada manusia. Masalah sekarang, dia adalah pesakit. Dan dia mengalami badan yang tidak normal. Mata ke tadi, disebut semua sekali tadi. Maka hukum yang adalah harus. Yang kedua ni, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, anna hadha an-naw la yashmal ala taghyir khilqa qasda. Dia kata pembedahan jenis ini dia tidak menyebabkan perubahan ciptaan Tuhan. Dan doktor-doktor yang melakukan pembedahan sumpah ini, dia tidak pernah berniat secara sengaja untuk merubah ciptaan Tuhan. Maknanya dengan perkataan, budak tadi lahir dalam keadaan tak ada bibir. Jadi kita tak boleh redha lah anak kita tak ada bibir itu. Jadi kita pun buat-buat jadi bibir balik, normal balik. Apakah dengan sebab normal tadi kita dikatakan merubah ciptaan Tuhan? Tak. Kita mengadakan rawatan, kita tak ubah ciptaan Tuhan. Ada setengah orang terlalu taksub sampai kata tak boleh ubah. Biarkan dia begitu sebab itu asal kejadian yang dilahirkan. Tak. Walaupun dia asal kejadian dilahirkan, tapi tidak senama manusia normal. لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ أَنَّهُ يُقْصَبْ مِنْهُ إِذَلَةُ الدَّرَارُ وَالْتَجْمِي وَالْحَسَنْ جَعْ. Jadi, dia kata asas pembedahan dilakukan adalah untuk menghapuskan kemudaratan. Adapun untuk mencantikkan itu adalah ikutan saja. Nak cantikkan dia lepas kita, macam contoh tadilah, kulit yang teruk, bibir yang sumbit, kita baiki kan. Bila kita baiki cantik atau tidak cantik, cantiklah. Tapi tujuan kita bukan kecantikan itu. Tujuan kita menghilangkan kemudaratan, kecantikan itu semua dia panggil ikutan. Ikutan saja. Sama juga dalam kes contohnya, yang telah difatwakan. Contohnya difatwakan oleh Jatuh Kursus Fatwa Perlis, misal katalah, kita bawa Grab. Kita bawa Grab lah. Jadi asas penumpang Grab ini untuk kita bawa penumpang. Itu asas dia. Tiba-tiba Grab kita ditahan oleh seorang penumpang yang membawa anjing. Jadi boleh atau tidak kita bawa penumpang yang bawa anjing itu dalam Grab kita. Asas penggunaan Grab kita meniaga untuk bawa penumpang kan. Jadi kita tak sebutlah penumpang tak boleh bawa anjing. Kalau orang itulah orang bukan Islam yang tahan. Dia nak pergi sesuatu tempat. Itulah masa sama dia bawa anjing. Boleh atau tidak? Jadi setelah difatwakan dengan perlis, jawabannya boleh. Pasal apa? Sebab keberadaan anjing di situ hanya bersifat ikutan saja, bukan asas. Maknanya kita bawa anjing itu bukan kerana nak bawa anjing, tak. Pasal kita bawa tuan anjing. Kan? Bawa tuan ni. Yang kedua, dia mesti meraihkan keadaan lah, keadaan darurat. Maknanya kalau kita tak bawa tadi, maksud saya tadi. Kalau kita tak bawa tadi, apakah kita akan mendarat besar? Mungkin akan mengganggu dari pendapatan kita. Itu kenapa? Sebab itu konsep itu perlu dipaham. Yang seterusnya, ana idza la tatashawahat wal uyub tari'a la yumkin an yusbaqa 'alayha annahu taghyir li khalqatillah. Dia kata menghilangkan kecacatan dan wajah yang buruk tidak mungkin
kita kata ini satu bentuk merubah ciptaan Tuhan. Wadzalika li anna khiqqatul 'udhu hiya al-maqsuda min fi'l jaraha wa laysa al-maqsud izalatuha. Kerana maksud pembedahan ini adalah untuk kita kembali memulihkan organ itu, bukan kita membuang dia sama sekali. Tak, kita nak pulihkan, itu antara yang disebut oleh Syekh Muhammad Syankiti yang pernah mengkaji kajian berkaitan penuh organ. Kemudian yang keempat disebut izalatut tashawuhatul huruq wal hawari yu'tabar mundarijan tahta al-asl al-muji li jawaz mu'alajah asy-syakhs misalan idza ikhtaraqa dhahruhu udina lahu fil 'ilaj wat tadawi. Menghilangkan kecacatan disebabkan oleh kerana kebakaran, kemalangan adalah termasuk dalam satu asas penting keperluan untuk mengambil rawatan. Maka oleh kerana itu seseorang yang terbakar kulit belakang ini adalah diberikan keizinan untuk mengambil rawatan dan juga berubat. Wadzalika biizalatid darar wa atharih li'annahu lam yarid nasun yastasni al-athar min al-hukm al-mujib li jawazi mudawati tilka al-huruf wa yatashab hukmuhu 'ala al-athar wa yu'dhanu lahu biizalatiha. Jadi dia kata wadzalika, tujuannya, motifnya adalah untuk menghilangkan kemudaratan dan kesan-kesan yang ditimbulkan oleh kemudaratan itu sendiri. Nah, itu saya sebut secara ringkas, kita ambil yang penting. Kemudian seterusnya dia kata wabina'an 'ala ma sabaq fa'innahu la yaharaj 'ala at-tabib wa la 'ala al-mari' fi fi'li hadha an-naw' min al-jirah. Maka berdasarkan faktor-faktor disebutkan di atas, tidak ada kesalahan kepada pakar-pakar perubatan maupun kepada pesakit untuk melakukan pembedahan jenis ini dan memberi keizinan rawatan ini dilakukan ke atas. ويعتبر جواز إزالة العيوب الخلقية في هذا النوع مبنيا على وجود حاجة داعية إلى فعل. Dan keharusan untuk menghilangkan kecacatan-kecacatan semula jadi, kejadian daripada awal, daripada bawah dia dilahirkan tadi, adalah diberikan disebabkan adanya hajat, ada keperluan untuk melakukannya. Wa ammal uyubul harisah bisabil huruf, adapun kecacatan-kecacatan yang berlaku, tadi saya sebut tadi kecacatan yang berlaku secara awal dilahirkan dah sumber dan sebagainya, adapun kecacatan yang berlaku disebabkan faktor al-huruq wal hawd, faktor kebakaran, kemalangan, wa nahwiha dan sebagainya, fa innahu tajuzu izalatuha biduni zikr. Maka boleh dibuang. Dia kata boleh dihilangkan kecacatan-kecacatan tadi tanpa syarat kena mengambil kira hukum asal, iaitu harus mengambil rawatan. Ini disebut oleh Syekh Mukhtar, Syekh Mukhtar Syankiti. Jadi dari segi kesimpulannya, saya boleh simpulkan, saya katakan pertama sekali pembedahan rekonstruktif ini diharufkan oleh Islam berdasarkan dalil-dalil daripada Nas, Al-Quran, As-Sunnah, kaedah fiqah, pandangan ulama' dan juga pakar-pakar perubatan. Hal tersebut kerana ia melibatkan situasi darurat atau hajat. Seseorang pesakit yang berhadapan dengan kedua situasi ini, dia kena mengambil rawatan dan tidak boleh membiarkan dirinya rosak itu sahaja kerana penjagaan nyawa manusia termasuk dalam salah satu daripada maqasid syarak yang lima yang wajib dijagalah. Selain daripada itu, dia perlu memenuhi syarat tadilah. Syarat-syarat itu, iaitu pembedahan itu dicadangkan oleh doktor pakar, pakar-pakar perubatan. Pembedahan itu tidak menimbulkan kemudaratan. Pembedahan itu dilakukan sekat yang diperlukan. Dan satu lagi, sebagian ulama mengatakan perlu juga keizinan, keizinan daripada yang berkenaan. Pesakit itulah. Maksudnya, kalau pesakit kata tak nak merawat, kita tak boleh kata apalah. Cuma pesakit itu salah dari segi hukum. Cuma kita buat hospital tak boleh nak paksa lah. Kita hanya boleh mencadangkan padanya supaya mengambil rawatan yang berkenaan. Jadi saya rasa sekat itu saja, kita ringkas sajalah. Kita lima kata sampai setengah jam. Sebab kita fokus terus kepada hukum hakam, hukum mengambil apa ni, melakukan pembedahan rekonstruktif yang lebih berbentuk membaiki kecacatan, sama ada kecacatan itu semenjak dilahirkan atau kecacatan yang berlaku kemudian akibat kemalangan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazak pada Prof. Dr. Basri atas penerangannya yang komprehensif tadi. Dia jamik manik, dia meletakkan apa-apa prosedur yang dilakukan itu pada asasnya ada harus, namun ada limitasi-limitasi yang mengelakkan supaya kita tidaklah membalarah ataupun berlebihan dalam mengambil keharusan ataupun kelonggaran yang dibenarkan. Jadi Prof, ada soalan yang saya rasa yang ini soalan memang agak common untuk ditanya. Yang pada asal kita punya perbincangan nak pergi ke sini, tapi dia datang pada soalan, jadi kita mungkin boleh jawab kat sini Prof. Berkenaan dengan mereka yang mempunyai penyakit, terutama macam metabolic syndrome, dia ada kencing manis, darah tinggi, sakit jantung semua. Dalam masa sama dia ni gemuk, badan dia besar. Kalau kita ukur daripada BMI dia tu, consider macam dalam apa, kata morbid obese, berat yang membahayakan.
So soalan dia, adakah mereka-mereka ini ataupun mungkin kalau yang tak masuk kepada morbid obese, dia ni consider gemuk, adakah boleh untuk dia lompat ke pembedahan buang perut? Itu soalan pertama. Yang kedua, soalan tambahannya, kalaulah maksudnya dia dah risau memang dia gemuk dan dia boleh pergi kepada pembedahan buang perut tu, dia ambil sekali untuk buang lemak dia tu, liposuction. Dia sedut sekali lemak dia untuk membalikan bentuk badan yang lebih normal. Jadi apa, ada dua. Pertama, adakah boleh untuk ambil saja buang perut? Yang kedua, adakah halangan nak pergi buang perut tu, dia sedut lemak sebab dia nak kembali untuk sihat katanya. Itu mungkin Prof dah jawab lah. Terima kasih atas soalan je lah. Benda ni dulu, satu ketika dulu saya ingat saya dah bentangkan dalam satu seminar yang dibuat oleh pihak USM, Department Hospital Pelaminan, insyaAllah saya. Pembedahan seperti ini, pertama, saya sebelum saya nak jawab, saya katakan bahawa pakar-pakar ulama dia sebenarnya tidak boleh dipisahkan daripada pakar perubatan. Sebab itu Imam Syafi'i mengatakan kita perlukan dua jenis pakar dalam kehidupan kita. Itu kita perlu pakar pakar agama ataupun ulama lah. Yang kedua dipanggil kita perlukan dua jenis doktor. Imam Syafi'i kata satu doktor penyakit masyarakat iaitu ulama, satu lagi penyakit fizikal masyarakat tu iaitu pakar perubatan. Jadi dalam saat ini saya nak kaitkan macam mana? Berdasarkan soalan yang dikemukakan tadi, kalau sekiranya doktor pakar mengatakan penilaian kemudaratan yang dilakukan oleh tu pakar itu, dia mengatakan bahawa boleh dibuat pembedahan buang perut tu, contohnya lah buang lemak sekali contohnya, menurut pandangan doktor pakar begitu, maka hukumnya harus. Tetapi kalau sekiranya pakar kata tak boleh, kena buat persetujuan sebelum-sebelumnya. Jadi dia tidak boleh pergi pada persetujuan yang ketiga, yang keempat, selagi mana persetujuan yang pertama, kedua dan ketiga tidak boleh dilakukan. Jadi kita sebenarnya ni nampak ni, dalam nak mengeluarkan fatwa, kita terikat dengan pandangan pakar perubatan. Jadi kita tengok pakar perubatan tu kata macam mana, maka begitulah keputusan yang akan kita buat. Yang kedua, misal kata setengah orang dia buat pembedahan, dia panggil pembedahan sedut lemak, ya, pembedahan sedut lemak daripada perut macam orang. Jadi pembedahan sedut lemak ini, apakah dia satu pembedahan yang diharuskan ataupun tidak? Ini kita dah bahaskan dulu bahawa pembedahan sedut lemak itu adalah termasuk pembedahan yang diharuskan. Walaupun mungkin masa kita dah buang perut tadi kita tak buang lemak, ataupun kita merasakan perlu buang lemak, dia tak ada dalam benda tu, dalam set dia tu lah. Tapi kita ambil inisiatif buang juga. Ada juga. Jadi kes-kes umpama ini boleh atau tidak? Jawapannya hukumnya adalah harus, kerana dia masih termasuk dalam kategori yang tidak mengundang kemudaratan kepada pesakit. Yang kedua, diakui oleh Dr. Tupaka bahawa wajar lemak itu dibuang sekaligus dengan perut tadi besar kata. Jadi kalau ada dua elemen penting ini, jadi pembedahan sebelum adalah diharuskan dalam Islam ni. Okey, Prof. Mungkin ada soalan tambahan di sini. Dia lebih kepada apa nama, case by case. Kalau Prof perasan tadi Dr. Akmal ada membentangkan mengenai pesakit muda wanita yang mana dia terpaksa membuangkan sebahagian daripada payudara dia dan dia ambilkan kulit daripada belakang itu untuk bentuk balik payudara dia yang di sebelah situ. Jadi kita ambil yang itu harus. Cuma apabila dia ada payudara, apa yang berlaku ialah di sebelah kanan itu masih ada puting, tapi di sebelah kiri tak ada. Kalau dia mengambil pandangan atau mengambil tambahan prosedur, maksud dia buat tatu, dia warnakan dada yang ada di sebelah situ dengan warna yang seakan-akan warna puting untuk memberikan kosmetik lah. Adakah ini consider sebagai dalam hadis yang Nabi melaknat al-washimat wal-mustawshimat? Mereka-mereka yang minta ditatu dan menatu dan juga minta ditatu ni, adakah dikonsider macam tu? Ataupun dia sebenarnya sebab dia nak mengembalikan apa yang dia ada sebenarnya itu dada dan juga putingnya, benda tu dikonsider sebagai consider harus? Minta pandangan daripada Prof. Sebenarnya dalam hadis tadi dia merujuk kepada wanita yang tak menyakit. Mereka satu budaya dalam masyarakat Arab ni, mereka buat tatu. Tatu tu bukan sebabkan faktor penyakit. Faktor tu sebabkan trend kehidupan lah, style. Dan dia termasuk dalam arti kata merubah ciptaan Tuhan. Tabdil khalqillah. Jadi bila merubah ciptaan Tuhan, hukumnya memang haram. Berbalik kepada pembedahan payudara tadi kan, dia buang payudara, lepas tu dia bina balik menggunakan kulit, kemudian supaya dia kelihatan macam normal saja, maka dibuatlah puting dia tadi yang dibuat ni kan.
Jadi adakah di situ bila kita itu dinamakan sebagai merubah cita Tuhan? Itu tidak. Itu masih termasuk dalam sebahagian daripada pandangan pakar yang kita iktiraf, dan itu tidak termasuk dalam berlebihan. Bahkan dulu saya pernah bincang bila ditanya tentang pembedahan payudara ni, maksudnya orang yang dia ada payudara, bukan dia sakit, bukan dia masalah payudara, baruh payudara yang perlu dibuat ibunya lain, tak. Payudara dia terlalu besar misalnya. Dia normal lah, tapi dia terlalu besar. Apakah terlalu besar ini sehingga kenapa bila dilihat oleh suami dia, dan suami dia jadi suami dia pun ketakutan misalnya, ataupun dilihat oleh dilihat oleh anak-anak dia, anak-anak pun lari, dia ingat macam apa ni, gorila gitulah, dia kata macam gorila suami dia kata, ataupun dia menyebabkan mudarat besar kepada suami apabila berlaku apa ni, persetubuhan antara suami isteri itu boleh menyebabkan lemas, boleh menyebabkan kematian kepada suami dan sebagainya. Contohnya lah, kalau sampai ke tahap itu boleh dia buat pembedahan. Sebab apa? Sebab ada kemudaratan. Itu dari sudut terlalu besar, kita nak kecilkan sikit supaya jadi normal. Yang keduanya, dia terlalu kecil. Jadi bila dia kecil ni, bila bersama jadi suami tidak merasa kepuasan, jadi tak rasa normal. Jadi tak ada apa-apa. Dia merasakan tidak ada apa-apa. Jadi dalam kes umpama ni, dari bincang dulu dalam satu seminar, boleh tak kalau dia nak besarkan sikit? Bukan dia nak cantik dan nak besar untuk ke suami dia supaya dia kata normal macam orang perempuan lain. Jawabnya juga diharuskan dalam seminar. Sebab kita putuskan masa itu, hukumnya haruskan dan kita termasukkan dia sebagai ada hajat. Dan ada hajat. Walaupun tidak darurat tu, kita kata ada hajat. Tapi hajat ni dia menggunakan konsep dia punya al-hajat tu nazalu manzilat ad-darurah. Hajat ini mengambil tempat darurat. Jadi bolehlah. Boleh dia lakukan. Jadi hukumnya adalah harus seperti mana yang doktor kita tadi tanya tadi. Hukumnya juga adalah harus. Allah alam. Okey Ustaz, kita ada sikit di masa, manakan tak ada soalan ini, saya tambahkan soalan. Pertama dari segi yang patah balik soalan yang kena tatu tu, kalaulah maksudnya pesakit tu yang telah diambil hukum harus untuk tatu, untuk kembalikan bentuk, tapi dari segi hukum tatu ni menghalang air untuk apa ke kulit tu, adakah dia consider sebab tatu ni dia tak dibenarkan, sebabkan bila kata nak mandi wajib benda semua tu, dia tak kenakan kulit, dia tak cukup syarat. Itu soalan yang pertama. Yang kedua, bila Ustaz kata mengenai yang perubahan, maksud dia tak sakit tapi mungkin isu ada hajat kecantikan suami dia nak minta besarkan semua, benda ni kita jumpa. Tetapi kalau pembacaan yang kita buat katanya mengikut mazhab, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Kalaulah orang yang mengambil boleh ni, adakah dikonsider benda ni dia talfik, maksud dia kena ikut semua mazhab tu, ataupun dia boleh kat sini dia boleh ambil mazhab ni, kat sini dia boleh ambil mazhab ni. Consider tu lah isu hukum. Yang harusnya dekat semua masalah kata boleh, ataupun dia talfik, dia campur bau kan semua tu. Ya, sebenarnya bukan soal talfik. Macam saya kata tadi, bila kita ada pembedahan, kita buat prosedur-prosedur kita yang nampak macam kata-kata tatu. Dan bila tatu ni mungkin dia ada kesan, jadi timbul isu lain lah. Isunya ialah sama ada bila kita ambil air sembahyang tak kena air, kita kata kena atas. Jadi sebenarnya kehadiran benda itu adalah dimaafkan. Dia berbeza dengan tatu asal. Hatta tatu asal sekalipun yang duduk pada tubuh badan seseorang, bila orang itu masuk Islam, dia dituntut menghilangkan tatu itu. Tetapi kalau tak dapat dihilangkan, ya kekal macam biasa. Kerana kita tidak mahu dalam usaha kita nak menghilangkan tatu tadi, dia boleh menimbulkan kemudaratan besar. Tak. Nah, tatu itu tidak berkaitan dengan perubatan. Apalagi yang doktor tanya tadi adalah berkaitan dunia perubatan. Jadi itu adalah dibenarkan. Dan dalam isu ambil sembahyang itu, tidak ada masalah. Sama juga ulama-ulama dulu sebut. Ulama dulu kata, dalam pencapaian perubatan zaman dulu kan dia terlalu terbatas. Tidak seperti zaman kita. Dia kata zaman dulu kalau seseorang itu patah kaki. Kalau dia patah kaki, kemudian kita balut, kita belak dia itu dengan tulang babi, tulang khinzir. Jadi ulama sebut salah contoh tulang khinzir. Zaman sekarang tak guna tulang khinzir kalau patah kan. Dia guna siming ataupun besi. Jadi bila guna tulang khinzir, dan keberadaan tulang khinzir pada kaki itu macam mana dari segi nak sembahyang? Jadi ulama mengatakan sebutkan dimaafkan kehadiran tulang khinzir tadi, kerana kehadirannya situ adalah bersifat darurat. Kalau tak ada tulang tu tak boleh. Itu dipanggil pencapaian yang dicapai oleh ulama zaman dulu. Jadi benda tu tak timbul. Sekarang isu tu tak timbul sebab kita tak buat macam tu dah sekarang. Jadi cuma saya nak cerita tu, kehadiran benda-benda macam tu kalau diperlukan oleh dunia perubatan dan termasuk dalam kategori hajat, maka itulah dibenarkan. Jadi tak timbul lah. Tak timbul rasa ambil wuduk tak kena air dan sebagainya, tak timbul dia sebut itulah. Kerana kehadirannya dianggap satu benda yang diperlukan. Kemudian seterusnya soalan tak ada apa tadi doktor tadi?
Yang kedua tadi? Berkenaan kalau dia ambil hukum tu, adakah semua mazhab menggunakan ataupun dia ada tanfiz? Dia sebenarnya begini, itu ini soalan tadi, soalan yang kedua ni membabitkan soal fatwa ya. Fatwa ni, konsep fatwa, kita tengok mana yang boleh mendatangkan masalah kepada orang yang minta fatwa tu dan mana yang boleh mendatangkan kebaikan kepada dia. Dan jadi dalam soal ini, fatwa ni sebenarnya tak boleh terikat pada sesuatu mazhab. Tak boleh terikat pada mazhab. Mazhab ni dalam ibadat adalah terikat dalam soal rawatan, kita kira mana mendatang mudarat. Jadi kita ikut pendapat ulama yang boleh menghilangkan mudarat. Contoh kajian saya tentang pindah hogan. Pindah hogan ni majoriti ulama kata kena buat pindah hogan tu. Hukum pindah hogan tu adalah harus. Dalam masa sama saya tak nampak ada ulama kata tak boleh. Tapi dalam konteks sekarang kalau kita tanya pakar doktor, pakar perubatan, kalau tak pindah hogan ni macam mana? Dia akan jawab, orang yang mengidap buah pinggang ni setakat yang saya tahulah. Kita tanya pakar perubatan, dia kata mungkin 6 bulan selepas tu dia meninggal. Mungkin 6 bulan selepas itu dia akan meninggal. Jadi oleh kerana itu, kita dari segi fatwa, kita haruskan. Kemudian, individu tadi segi, dia sendiri. Dia nak ambil. Istafti qalbak. Istafti qalbak ni maknanya kita tanya jiwa kita sendiri. Kita nak, sepatutnya individu pesakit, dia kena utamakan keselamatan dalam hidupnya. Itu asasnya. Itu asasnya lah. Tapi kalau dia tak nak ambil rawatan, kita tak ada. Sebab hukum rawatan ni, saya dah sebut tadi. Pertama, wajib. Kedua, harus. Maksudnya kalau dia sebab tak ambil rawatan tu, dia boleh mati, dia telah memusnahkan diri sendiri, hukumnya haram. Tapi kalaulah dia tak ambil rawatan tu, sebab doktor pakar kata, apa yang nak buat tu 50-50 je. Dia tak berjaya 50. Hukumnya adalah harus. Tu. Jadi, dalam soal fatwa ni, dia bukan soal talfiq. Talfiq ni apa? Talfiq ni mana mencampur adukkan pandangan ulama. Kalau dalam bab ibadat, ada masalah lah. Itu pun sebagai ulama membenarkan. Ada tiga pandangan ulama tentang talfiq. Salah satunya talfiq ini membenarkan apabila ada hajat. Terutama talfiq ini buat oleh kerajaan. Talfiq dibuat oleh kerajaan. Kalau kita tengok di sini dalam mazhab Syafi'i pun dalam bab pindah hogan itu adalah diharuskan. Jadi majoriti ulama sekarang mengharuskan. Jadi ambil rawatan itu tengok keadaan kita lah. Jadi tidaklah terikat sangat dengan dunia talfiq. Kalau saya lah kalau orang tanya tentang fatwa, kita mengambil sikap memudahkan. Jangan kita ketatkan dia sampai dia akhirnya mati begitu saja. Dan menurut pandangan Imam Ibn Qayyim, Ibn Jauzi, Ibn Hazmi kata, orang yang telah disarankan oleh doktor pakar supaya berubat, tiba-tiba dia tak berubat, jadi mati begitu saja, dia berdosa. Dengan dia, dengan Allah tu berdosa. Kita dengan perubatan tak apalah. Wallahualam. Baik, jazakallah khairan jazak Prof. atas jawapan sebentar tadi. Saya kira tiada lagi soalan untuk bahagian reconstructive surgery ini, dan saya jangka mungkin yang sesi kedua Prof kejap lagi bahagian kosmetik ini mungkin lebih banyaklah soalan-soalan yang akan datang ya. Jadi tanpa saya rasa kalau Prof Dr. Wan Azman dah bersedia, kita mungkin akan proceed, kita akan teruskan kepada sesi yang berikutnya. Prof, okay, Prof sudah bersedia. So sesi yang berikutnya kita akan mendengar lebih kurang dalam 30 minit daripada pertanyaan daripada Prof Dr. Wan Azman bin Wan Sulaiman mengenai kosmetik surgery. Ada satu bahagian lagi daripada plastik surgery ni, untuk selain daripada reconstructive, dia bentukkan balik semula, adalah kosmetik. Maksudnya dari segi bentuk kecantikan, kalau saya boleh gunakan perkataan itu, apa jenis-jenis pembedahan yang ada, apa prosedur-prosedur yang dijalankan ke atas pesakit, dan apa implikasi yang akan berlaku apabila prosedur-prosedur ini dijalankan. Kita akan dengar pembentangan dari segi perubatan oleh Prof. Wan Azman, orang yang berpengalaman luas dalam bidang kosmetik ini, untuk kita dapatkan pencerahan sebelum kita berbincang dari sudut pandang Islam. Diusilakan. Fadil Tafadhal Mashkur. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Muhammad Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me share the screen first. Boleh nampak ya? Ya boleh Prof. Cuma Prof project ini ha. Okey, sekejap. Alright, okey. Pertama-tamanya terima kasihlah kepada apa penganjur. Inisiatif sebenarnya kita pun dalam proses untuk melihat benda-benda ni dari segi Islam lah, with regards to
pembedahan kosmetik ni. So just in time lah, sekejap ya, nak hilang sekejap. Okay, kalau ikut kata Irfan ni, saya tak adalah pengalaman luas sangat dalam kosmetik, sebab bila bekerja di hospital kerajaan ni, pembedahan kosmetik ni adalah tidak secara khususnya tidak dibenarkan dibuat, sebab secara umumnya kosmetik surgery ni memanglah sesuatu yang tak berapa perlulah dari segi perubatan. Okey, so, yang pertamanya saya nak memberitahu bahawasanya pembedahan kosmetik itu ditafsirkan sebagai pembedahan yang mengubah dari segi bentuk anggota, dari segi fungsi, terutamanya kulit dan yang struktur di bawahnya, yang diubah yang sepatutnya normal lah. Nah, kalau kita tengok tu, is adalah sesuatu yang normal, non-pathological, yang bertujuan untuk memuaskan kehendak pesakit-pesakit lah, dan dia sepatutnya dilakukan oleh seorang yang berdaftar lah. Yang ini mengikut pentakrifan garis panduan pengamal pembedahan estetik yang dikeluarkan oleh KKM, Ministry of Health. Now, kenapa walaupun dia pembedahan kosmetik adalah satu cabang kecil saja daripada pembedahan plastik dan rekonstruktif, tapi dia sangat popular, sama ada dari segi di media sosial, di surat khabar, semua popular. Antara sebab-sebab yang orang mencari pembedahan atau perubatan estetik ni adalah, satu yang paling biasa yang kita jumpa adalah dari segi nak meningkatkan self-esteem lah. Ada yang, sebab kita sekarang ni dah bukan macam dulu, terutamanya golongan wanita banyak yang bekerja di forefront, yang berhadapan dengan ramai orang, dan banyak kes-kes yang akibat daripada pendedahan dari segi media sosial or that, dan kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi kadang-kadang kita kagum dengan satu-satu orang, dan kita secara tak langsung kita merasa rendah diri. Itu yang paling biasalah. Yang kedua yang paling biasa yang kami terima dari segi pembedahan estetik adalah family relationship improvement. Maknanya ini bukan pesakit itu sendiri yang saja yang menghadapi masalah. Biasanya dari segi hubungan suami isteri, yang paling banyak kita terima adalah suami komplain pasal isteri, isteri komplain pasal suami, dan dia orang berbincang dan akhirnya datang untuk mendapatkan bantuan lah. Yang kedua, yang ketiga adalah dari segi self promotion. Self promotion ni contohnya, kita tak boleh nak lari daripada hakikat bahawasanya orang yang lebih menarik, mendapat perhatian yang lebih dari segi advantage, dari segi kenaikan pangkat, semua itu tak ada boleh menafikan, memang ada. Dan yang seterusnya adalah aging lah, penuaan ni ada dua kategori lah. Satu, aging yang memang penuaan mengikut skala biasa. Ada juga yang kes-kes yang penuaan yang lebih awal, yang tu yang biasa terjadilah. Yang ketiga adalah sebab-sebab komplikasi daripada prosedur-prosedur yang dijalankan kepada seseorang itulah. Contohnya dia pergi buat bleaching of the face, kadang-kadang dia datang dengan komplikasi dari segi pembentukan topok-topok hitam. Dan ada beberapa lagi sebab kenapa orang mendapatkan rawatan estetik lah. Okay, pembedahan plastik surgery di divide into dua, yang reconstructive Azim dah sentuh awal tadi,
dan juga dia ada estetik, dia ada apa another part of plastic surgery. In fact, plastic reconstructive kita ada banyak cabang sebenarnya, ada 6 atau 7 bahagian. Yang kosmetik ni adalah antara yang terakhir lah yang dapat perhatian dari segi kepentingan perubatan. Okay, antara pembedahan-pembedahan apa prosedur-prosedur yang dilakukan ini listkan oleh American Society of Plastic Surgeon. Yang paling common lah pada segi rawatan kepada payudara, rawatan kepada kemaluan, badan dan anggota-anggota. Dan ada juga dia dipecahkan kepada dua lah, pembedahan dan bukan pembedahan. Okay, kita di Malaysia ada daripada gerakan untuk mewartakan prosedur-prosedur di bawah aesthetic medical practice ni, kita dah buat daripada tahun 2005 ke 2006 macam tu, dan siap dalam ada pada tahun 2010 dan 11 dan telah dimasukkan dalam website Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2012 atau 2013 macam itu. Yang itu adalah first edition warna biru. Yang ni yang pink ni warna pink is actually second edition. And now yang available dekat KKM adalah yang ni lah second edition. Now di dalam apa guideline ni dimasukkan apa prosedur-prosedur di bawah non-invasive, minimally invasive dan juga invasif lah. Untuk non-invasive procedure, dia dikategorikan kepada prosedur-prosedur yang tidak menembusi keseluruhan lapisan kulit. Ia hanya melibatkan untuk non-invasive sesuatu prosedur yang hanya melibatkan epidermis. Kulit kita terbagi pada dua, epidermis dan dermis. Dan epidermis adalah kulit yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita yang boleh regenerate. Maknanya kalau kita luka melecet, biasanya katakan baik sendiri kan. So that's the beauty of ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala lah, dia ada sentiasa ada ganti. Sebab tu dia letakkan bawah non invasive. Apa kecederaan pada bahagian ini akibat prosedur, biasanya dia akan baik sendiri. So tak ada parut, mungkin ada kelainan warna itu, something like that. Tapi tak melibatkan tu kecederaan yang serius, sebab tu dimasukkan di bawah non-invasive dan minimally invasive. Di bawah ni macam-macam lah. Ada yang kita panggil bleaching of the skin tu, yang kita mengelupaskan kulit. Yang tu biasanya is actually epidermis saja. Lain daripada tu, ada dalam kategori minimally invasive ni, kita injection yang botox tu kan. And then filler injection yang tidak melibatkan bahan-bahan yang kekal. Contohnya yang selalu digunakan ialah hyaluronic acid lah. And ada juga prosedur-prosedur yang mengetatkan kulit, di mana kita menggunakan radio frekuensi yang kita merangsang pembentukan semula collagen semua tu, yang tu dimasukkan bawah minimally invasive juga, walaupun is actually beyond epidermis, tapi dia tidak memecahkan epidermis, dia merangsang sel-sel di bawah kulit. Dan dalam masa sekarang ni ada perkembangan yang pesat di dalam rawatan lasers lah. Laser ni is actually light amplification stimulated emissions of rays. Maknanya wavelength yang tertentu yang boleh dimasukkan ke dalam tubuh kita yang merangsang sel-sel tertentu untuk mendapatkan hasil yang diinginilah. Dan ini satu sekali lagi dia melibatkan penetration bawah kulit tapi tidak mencederakan kulit luar, dan sebab dimasukkan bawah non-invasive atau minimally invasive. So the problem ada the implications of non-invasive adalah ada juga complication tapi biasanya minimal lah. Satu ialah PIH, maknanya post-inflammatory hyperpigmentation, maknanya kalau daripada kecerahan itu
ada rangsangan daripada sel-sel melanin yang menghasilkan tumpuk-tumpuk hitam di permukaan kita lah. Kadang-kadang kita boleh juga dapat dermatitis, maknanya walaupun kita kata akan baik sendiri, tapi kalau kita dapat infection ataupun rangsangan daripada bahan-bahan tertentu, kita boleh menjadi radang pada kulit kita lah. Dan juga hasil daripada itu, kita akan mendapat irregular texture dan surface lah. Texture means that the color tak sekata dan kadang-kadang permukaan tu tak rata. So ini antara complication-complication yang boleh terdapat dalam non-invasive. Okay, minimally invasive dia sama je dengan yang apa non-invasive, tapi dia actually having higher incidence. Untuk yang saya sebut dalam non-invasive tadi lah, then dia ada kemungkinan untuk develop scarring juga. Sebab minimally invasive ni dia masuk bawah dermis. Kulit kita struktur yang paling penting adalah dermis lah, yang melindungi kita daripada kemasukan organism semua tu. Okay, dalam invasive non-surgical yang ni biasanya dijalankan oleh pakar-pakar kulit dermatologist. So yang ni biasanya lebih extensive in term of target cell. Contohnya dalam vascular lesion, kita biasanya memusnahkan salur-salur darah di bawah kulit. Dan kadang-kadang ada juga yang kes-kes yang kita nak resurfacing, maknanya mengelupaskan kulit lebih dalam sehingga habis keseluruhan epidermis dan sebahagian dari dermis. Prosedur ni biasanya dilakukan ke dalam keadaan yang melibatkan contohnya parut jerawat, itu semua tu yang perlu kita enhance activity dekat dermis untuk mendapatkan balik kelicinan pada kulit. Dan ada beberapa prosedur lagi yang dilakukanlah. Yang paling utama untuk plastik, pembedahan plastik, pembedahan kosmetik adalah yang surgical base lah. Yang ni yang biasanya melibatkan banyak complication lah. Antara yang paling popular yang diliskan di bawah KKM adalah abdominoplasty, maknanya kita pembedahan mengetatkan kulit perut, kadang-kadang pembedahan yang dilakukan untuk menegangkan kulit perut. Blepharoplasty ni pembedahan dalam melibatkan pelopak mata lah, sama ada atas atau bawah. Dan indikasi dia nanti saya akan bincang bila kita pergi spesifik topik yang ni lah. Nah, lain-lain banyaklah yang breast payud, pembedahan payudara, pembedahan kening, pembedahan untuk rambut, and then penegangan kulit dan liposuction, pembedahan kata hidung. Ia melibat pembedahan kosmetik melibatkan keseluruhan tubuh kita, daripada kaki sampai ke rambut. So memang banyaklah dia punya coverage. So invasive ditakrifkan sebagai perawatan yang melepasi barrier kulit lah, sama ada dari segi menebuk lubang, membuat potongan yang melibatkan tisu-tisu di bawah kulit dan juga yang anggota-anggota di bawahnya lah. Dia melibatkan extensive tissue involvement, sama ada vertical ataupun horizontal plane, and is banyak yang melibatkan changing the shape and texture. Okay, texture, shape and texture, maknanya ini yang kita kata yang mengubah struktur semua tu kan. Yang inilah yang biasa banyak terjadilah, walaupun yang non surgical pun ada juga yang mengubah bentuk, seperti track lift, maknanya memasukkan benang di belah hidung, menegangkan kulit pipi, semua tu itu juga sedikit mengubah, tapi tidak sejelas daripada pembedahan.
Kalau kita go on the international punya society aesthetic plastic, jadi antara pembedahan kosmetik yang paling biasa di dunia adalah pembedahan melibatkan payudara lah. Yang kedua melibatkan sedutan lemak, yang ketiga eyelid, pembedahan mata, pembedahan perut atau yang abdominoplasty, atau kalau common kita panggil yang tummy tuck tu. Okey, itu yang abdominoplasty, pembedahan hidung, breast again, and then also sekarang ni banyak yang prosedur-prosedur pembedahan yang melibatkan liposuction, maknanya sedut lemak, bukan setakat sedut lemak. Biasanya zaman dulu sedut lemak, lemak yang disedut atau dibuang. Sekarang ni banyak yang mengamalkan sedut lemak dan dipindahkan kepada kawasan-kawasan yang perlu dari segi untuk menegangkan kulit, dari segi untuk mengubah bentuk kepada lebih untuk kelihatan lebih remaja lah. Okay, kalau ikut yang American Society, ia banyak yang melibatkan nose reshaping, eyelid surgery, face liposuction, breast augmentation. Kita Malaysia tak ada data yang mana prosedur yang paling common, tapi yang daripada pengalaman yang kita lalui, kebanyakan yang banyak di Malaysia adalah pembedahan kelopak mata, diikuti oleh apa kerja dari segi payudara dan liposuction. Facelift ni kurang sebab kita satu, sebab banyak prosedur sekarang ni yang boleh menegangkan kulit tanpa pembedahan, melibatkan ultrasound, lasers, itulah. Okay, now apa yang dilakukan di dalam pembedahan hidung adalah yang paling biasa yang dilakukan adalah augmentation. Maknanya kita membentuk hidung supaya lebih, orang kata, harmoni dengan muka. Dia normal hidung yang normal di kategori atau ditakrifkan sebagai apa bentuk yang simetri dan apa berharmoni dengan muka. Kalau hidung biasanya kita akan tengok kepada eyebrow, and then bila line itu kepada hidung itu tidak putus, and then kalau kita tengok side view pun dia sepatutnya satu line yang unbroken. So yang ni yang dikategorikan sebagai normal dari segi apa perubatan estetik. Yang prosedur-prosedur yang dilakukan dalam augmentation, sebab kita orang Asia ni apa hidung kita rendah atau bahasa kita hidung kemek lah, dan kita terdedah dengan apa in media pasal hidung yang mancung semua sekali itu, jadi sedikit sebanyak mempengaruhi kita punya community yang menghendaki hidung seperti itulah. Dan biasa prosedur yang biasa adalah memasukkan implant ataupun menyucuk atau memasukkan apa komponen-komponen yang boleh menambahkan volume apa hidung untuk lebih prominent. Yang paling biasa sebenarnya adalah implant. Kalau ikut statistik 5-10 tahun lepas lah. Tapi sekarang ni kita lebih kepada filler, sebab banyak apa kajian mengenai memasukkan lemak sendiri kepada hidung yang boleh juga meningkatkan volume hidung kita lah. Ada juga yang apa menghendaki hidung yang lebih kecil. Kadang-kadang kita punya nasal bridge tu, pertengahan hidung kita bahagian sini yang lebar. Kadang-kadang kita ada juga yang datang untuk reduce. Kadang-kadang ada yang breaking line dekat apa sempadan antara tulang dengan rawang, dan kadang-kadang itu juga akan menyebabkan satu bentuk hump atau benjol dekat hidung, dan ada juga yang perlu mengharmonikan garisan-garisan itulah. Antara komplikasi-komplikasi yang boleh terjadi dalam pembedahan hidung ini adalah biasa, komplikasi biasa
kalau autologous tissue masuk lemak semua itu, kita masih ada risiko untuk pendarahan, hematoma dan kemungkinan akan mendapatkan cyst ataupun seroma selepas pembedahan. Untuk implan, memasukkan benda asing, dia mempunyai risiko yang lebih tinggi. Lebih tinggi jangkitan kuman, kadang-kadang apa bila bahan asing di dalam tubuh kita akan cuba untuk mengeluarkan, walaupun dia sepatutnya implan tu tak ada reaction, tapi hakikatnya masih ada reaction dan kita masih lagi ada risiko untuk implan extrusions. Lain-lain apa komplikasi melibatkan bius lah, ubat bius tu sendiri kadang-kadang boleh apa overdosing atau apa bereaksi dengan ubat bius. Implant also boleh bereaksi. Itu untuk kerja-kerja di bahagian hidung. Seterusnya untuk apa kelopak mata, antara indikasi-indikasi orang datang untuk apa mendapatkan pembedahan kelopak mata adalah drooping eyelid, maknanya dah jatuh, dah kendur. And then kadang-kadang tu nampak macam apa kelopak mata tu penuh, swelling. Ini adalah disebabkan oleh mata kita di belakang apa septum mata tu ada kumpulan lemak yang biasanya dengan umur dia boleh herniate keluar akibat dari kelemahan pada septum tu sendirilah. So yang tu kadang-kadang akan memperlihatkan seorang tu macam tak segar lah, macam tak ceria, sugul. Itu sebab yang biasa orang datang untuk pembedahan kosmetik lah. Dan untuk Asian, especially dalam kalangan bangsa Cina, dia tak ada apa kelopak mata. Kelopak mata ada, cuma lipatan kelopak mata tu tak ada. Ada, dia biasa dia terlalu dekat dengan border kelopak mata, sebab tu dia tak nampak macam apa kelopak apa lipatan mata. Dia ada common orang datang adalah ptosis lah. Ptosis ni maknanya mata kuyu kalau dalam bahasa kita. Dia berada beberapa kelas, mild, moderate, severe. Yang severe yang tu kita tak kategorikan di dalam estetik sebab dia biasanya akan menghalang penglihatan. Untuk yang minor memang kalau kita tengok sepintas lalu memang tak ada apa pun, tak nampak. Tapi orang biasanya lebih prihatin bila mata kita bila ada dua belah mata, dia akan selalu membandingkan kedua mata dan biasanya boleh nampak jelas ketidakmenarikan seseorang terutama perempuan lah. Yang common procedure yang bawah eyelid surgery adalah double eyelid surgery, eyelid tightening dalam untuk orang yang aging. And ada kadang-kadang the ptosis correction, kadang-kadang kita need a canter elevation macam sekarang ni style orang, kadang-kadang dia orang nak slanting eye, dia panggil eagle eye. So ada juga yang datang normal mata tapi dia nak angkat lateral canter tu biar nampak tinggi, biar nampak macam eagle eye macam tu. The complication yang biasa adalah dari segi pendarahan, infections. Dan yang paling serius eyelid surgery punya complication adalah kita boleh menyebabkan buta. Ini berlaku bila kita membuat pembedahan dan ada pendarahan di belakang mata akibat pemotongan tisu lemak tersebut, dan biasanya pendarahan belakang mata dia akan extend, dia akan pergi ke belakang mata dan menekan urat saraf mata dan menyebabkan kebutaan. Okay, liposuction. Bila liposuction banyak dia punya indikasi, tapi antaranya adalah sebahagian daripada obesity management, sebab kadang-kadang memang orang setengah-setengah orang memang dia exercise macam mana pun, diet macam mana pun, dia masih lagi tak dapat menurunkan berat badan, dan kita boleh membantu di situ. And the other part is buat kalau orang dah diet, dah reduce weight, but certain area macam kita punya pinggul, kita punya thigh, kadang-kadang dia resistant, dia tak kurang situ. So itu yang kita panggil resistant fat lah. Yang tu ada indication for liposuction.
Dan yang macam saya cakap early on, now we are talking about apa, liposuction dengan lipotransfer. So the lipotransfer is actually a purely cosmetic, sebab biasanya kalau dia, you nak buang lemak, sepatut you buang aje lah. Then just that doktor pembedahan plastik ni biasa kita memang dah kita duk expose dengan kecantikan, bidang kecantikan ni, that's why kadang-kadang gatal juga offer untuk lipotransfer dan apa untuk improve certain area. Most common area yang kita guna ialah kita kadang-kadang lipotransfer untuk breast augmentation, untuk meremajakan payudara. The logic dia, kalau kita kita liposuck and then buang, is actually better kalau kita sedut lemak dan gunakan lemak tu untuk bahagian-bahagian anggota badan yang lain lah. We'll talk about lipotransfer later. Okay, this is what I'm telling about lah. This is actually a breast augmentation, mana it also known as a augmentation mammoplasty. Dia adalah pembedahan yang boleh untuk meningkatkan saiz payudara. So, yang ni yang biar yang dulu-dulu zaman-zaman dulu kita ada yang boleh apa menyuntik bahan-bahan tertentu seperti parafin, silikon. Yang ni is actually zaman-zaman dululah. Sekarang ni kita dah tahu this is on kata contraindication already. Tak boleh nak buat ni because dia banyak sangat complication. And then apa masuk area apa 80-an 90-an dan kita implant diperkenalkan, di mana kita memasukkan something like balloon untuk meningkatkan projection apa payudara untuk nak kelihatan lebih menarik dan lebih bervolume lah. Dan sekarang ni kita guna autogenous tissue yang lipotransfer yang saya cakap tadi lah. Lipotransfer atau fat graft. Okay. So kebanyakan yang datang untuk breast augmentation ni dia nak apa enhance dia punya appearance lah, sebab ini yang pentingnya kita as a Muslim. I think as a Muslim is actually selamat here lah, because kalau kita semua follow, pakai proper attire in term of aurat or that, then this issue won't arise lah. Problem dengan kita ialah kita ni suka membandingkan diri kita dengan orang lain. So that's why kita tengok breast kita smaller dan kita nak bigger, dan kadang kita tengok kat TV orang besar dan kita nak besar. Whatever is, we cannot deny that apa dia akan meningkatkan self confidence. Then also yang dari segi indication hubungan suami isteri yang saya cakap yang first slide dari tadi is actually relationship improvement. In fact dekat sini yang kita di hospital kerajaan biasanya kita akan buat kes-kes macam ni lah. Ada suami yang mengugut untuk menceraikan isteri because of kata dia punya body contour dah tak elok, dan ancaman kahwin lagi satu, yang tu yang biasa kita akan membantu. Dan itu antara indication yang saya rasa mungkin boleh dibincangkan dari segi pembedahan mengubah payudara. Bukan itu saja sebenarnya, banyak lagi indication-indication untuk kita buat apa breast implant ni. Sama ada kita nak kategorikan sebagai estetik atau pembedahan patologi, itu actually satu lagi perbincangan yang panjang perlu dilakukan. Sebab normal wanita yang normal ada dengan apa reasonable payudara semua sekali, tapi banyak juga kes-kes yang lahir dengan payudara tidak terbentuk dalam aplasia, kadang-kadang kecil, kadang-kadang asimetri, satu besar satu kecil, dan kadang-kadang bentuk buah dada itu pun dah tak seperti yang normal. And ada juga kes-kes yang idiopathic involution, lepas mengandung lah, melahirkan anak. Ada juga yang oversize selepas mengandung anak dan melibatkan
patologi dalam bentuk kesakitan tulang belakang, kadang-kadang kesakitan apa strapping of the bra, itu semua mendatangkan kesukaran kepada wanita lah. And then yang normal proses ectopic breast ini dengan umur pun dengan apa dia, kita punya apa buah dada boleh kendur. Okey, ini antara contoh yang apa kita boleh tengoklah. Yang ni adalah apa seorang wanita yang rasa tertekan dengan payudara yang tak seperti kawan atau orang lain, especially kalau tengok on the lateral side, dia actually yang kita ni kita panggil cup B, A or B, dia nak kepada cup C, jadi kita ni kita masukkan implant. Dan tu boleh mendatangkan orang kata meningkatkan self esteem. And then ada yang memang tak ada breast pun. Okay? Dia kalau yang ni setelah kita masuk implant nampak ada ni, sebelum ni adalah flat, dan kalau kita perasan dia punya nipple adalah kompleks pun tak ada. This is the where ini proses yang pertama kita meningkatkan volume, and then lepas ni kita akan melibatkan reconstructive nipple areola complex. Di sini yang mungkin kita memerlukan tattoo atau apa ada prosedur lah. Okey, ini apa dari segi menambahkan volume. Okey, pesakit ni dia ada breast punya cancer, dan kita reconstruct, and then it happen that breast yang kita reconstruct tu lebih besar daripada yang normal, dan instead of nak reduce yang belah yang abnormal ni, dia nak kita meningkatkan volume di other side. Yang tu kita apa yang ni kita buat fat transfer lah. Jadi untuk mendapatkan volume yang sama, simetri di antara dua breast. So kalau in term of aesthetic value, dan sepatutnya yang right side ni normal breast, patut kita tak boleh ubah lah. Kalau kita nak go straight on, tak boleh ubah struktur tubuh. Dan sepatutnya kita kecikkan tadi yang kita reconstruct, tapi instead of doing that kita enhance the other side lah untuk dapatkan simetri punya breast. Okay, this is what I told earlier on. Pesakit dah 50 lebih because aging, dia ada ectopic breast or that, and then the same time dia ada mal distributions of the fat lah. So instead of just take out fat kat bawah ni, we offer her to actually transfer to the breast lah. So you got a better volume of the breast. Okay. Now the complication untuk breast surgery ni dia banyak, tapi yang more common adalah kalau kita masuk implant, then you have a 18% chance untuk dapat capsular contracture. Device failure, kadang-kadang apa rupture, kadang-kadang dia pindah dislocations, dan kadang-kadang memang daripada asal pun kita jadi malposition. Jadi still having the non-symmetry. Less common ialah infections, device extrusion. Device means implant lah. Untuk pembedahan muka, facelift yang antara common adalah traditionally kita buat incision dan kita elevate, dissect kulit, and then kita tarik ke belakang untuk tegangkan kulit lah. So bila kita tarik, ada kelebihan-lebihan kulit kat situ, kita akan potong dan jahit lah. Itu pembedahan penegangan muka. Indication kebanyakan yang untuk facelift ini adalah untuk aging lah, aging process. And then most of the time kita, because our women now is working, dia orang working kadang kat front desk, even 40 50 years old still at front desk, so they actually having some inferiority complex with compared to their younger colleague lah. So that's why they come for facelift. So at the end of the day, dia punya efek facelift adalah parut lah, tapi biasanya parut disembunyikan di dasar telinga dan di belakang telinga, dan akhirnya biasanya tidak sangat kelihatan.
The complication generally kita boleh ada bleeding, pendarahan, boleh jadi hematoma, kadang-kadang boleh jadi seroma. Seroma ni maknanya dia lama selepas pembedahan masih ada macam collection dekat bawah kulit lah, and infection also. And more serious complication, kadang-kadang kita boleh ada kelumpuhan bahagian muka dan kadang-kadang kita akan ada rasa kebas di muka. Dan the worst complication adalah kadang-kadang kulit yang kita dissected naik tu dia boleh mati. The others is actually anesthesia complications. Okay, in conclusion, cosmetic surgery ni still quite extensive discussion in term of necessity untuk nak buat itu dari segi hukum semua sekali. Tapi kita perlu juga melihat kepada indication sebab kadang-kadang is perlu kadang in term of yalah ini ayat plastik saja lah. Kalau Ustaz Basri mungkin lain. Maknanya kita yalah jadi doktor ni dia kita punya oath pun kita nak membantu orang. So dari segi bantuan perubatan juga bantuan dari segi psikologi, bantuan dari segi sosial, itu yang meletakkan kita dalam kadang-kadang dalam keadaan sebuah salah sama ada nak buat tak nak buat. Jadi of course there's a lot of discussion dan kita di USM dalam proses untuk menharmonikan prosedur-prosedur yang betul-betul mungkin dibenarkan atau betul-betul tidak dibenarkan di dalam pembedahan kosmetik lah. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Diharap ada ilmu yang boleh kita kongsi hari ini lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Wan Azman atas pertanyaan tadi mengenai kosmetik surgery. Dari segi prosedur-prosedur yang dijalankan ada yang bersifat non-invasive, ada yang minimally invasive, ada yang invasive prosedur, terdapat beberapa cara lah. Tapi untuk di common di Malaysia yang seperti Prof sebutkan tadi, prosedur di bahagian hidung dan juga bahagian payudara. Dan kata-kata kosmetik ni macam kita bincangkan tadi berbanding dengan rekonstruktif, dia adalah orang yang sihat cuma lebih kepada mengejar appearance lah. Dan Prof sebutkan tadi ini sudut pandang seorang pakar perubatan, adakah ada perspektif Islam membenarkan ataupun sebenarnya ada pandangan lain? Kita mungkin akan dengarkan daripada Prof Dr. Basri untuk berkenaan dengan kosmetik surgery, pembedahan kosmetik. Adakah ianya mengambil asas harus sebabkan macam tadi ada keinginan atau sebenarnya ada limitasi-limitasi yang menghalang untuk kita berlebihan ataupun kita melakukan apa yang kita inginkan. Silakan Prof. Dr. Basri untuk membentangkan bahagian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'ala. Boleh dengar saya dah? Boleh. Jelas. Okeylah, pembedahan kita bincang tentang pembedahan kosmetik dan tadi telah pun kita mendengar pandangan-pandangan dari doktor pakar, perspektif doktor pakar. Dan juga tugas yang perlu beliau laksanakan dalam ni. Jadi kita tidak bercakap dari sudut pandangan agama ni. Jadi saya akan bercakap dari sudut pandangan agama lah. Mungkin tidak mungkinlah maknanya terdapat perbezaan yang begitu ketara lah antara apa ni dari segi surah agama boleh atau tidak kita melakukan perbedaan seumpama ini dengan dunia perubatan itu menganggap benda yang boleh sajalah dibuat. Ya, tapi kita tengok dari segi perspektif agama ni. Okey, pertama seperti saya katakan tadilah dari sudut pada asasnya Islam ini satu agama yang menekankan kepada
pengambilan rawatan, dan pengambilan rawatan itu adalah sesuatu yang diharuskan kerana Islam ini satu agama yang menggesa umatnya supaya menjaga kesihatan, menjaga tubuh badan. Dan seperti mana juga saya katakan, salah satu di antara perkara yang perlu dilakukan ialah mengambil rawatan lah. Cuma dalam tajuk yang kita nak bincangkan ini adalah berkaitan dengan kosmetik. Jadi kosmetik yang saya faham, saya nak cakap apa yang saya faham lah dalam kosmetik ini, iaitu pembedahan kosmetik memberi tumpuan kepada peningkatan penampilan. Prosedur, teknik dan prinsip pembedahan kosmetik memberi tumpuan sepenuh kepada peningkatan penampilan pesakit. Meningkatkan daya tarikan estetik, simetri dan perkadaran adalah matlamat utama pembedahan kosmetik. Pembedahan estetik boleh dilakukan di semua bahagian kepala, leher dan badan. Oleh kerana prosedur kosmetik merawat kawasan yang telah berfungsi dengan betul, pembedahan kosmetik ditetapkan sebagai pilihan. Itu perkara paling penting yang kita boleh tengok di dalam definisi ini. Prosedur elektif kosmetik dilakukan oleh doktor, dibuat daripada daripada pelbagai bidan perubatan termasuk pakar bedah plastik lah. Jadi maknanya kalau kita tengok kepada definisi yang dikemukakan di sini, kita boleh lihat beberapa poin lah. Antaranya peningkatan penampilan, itulah dia bukan disebabkan oleh kerana kemudaratan, oleh kerana hajat, oleh kerana darurat, tidak ada sebulan. Kemudian disebut juga prosedur, teknik dan prinsip pembedahan kosmetik memberi tumpuan kepada peningkatan penampilan sakit, saya sebutkan tadi. Meningkatkan daya tarikan estetik, simetri dan perkadaran juga adalah merupakan matlamat utama pembedahan kosmetik. Ya, dan kemudian pembedahan ini boleh dilakukan di semua bahagian kepala, leher dan badan lah. Jadi itu kita tengok yang pertama ni dari sudut definisi pembedahan kosmetik. Jadi kita nampak pada definisi ini dia langsung tidak dikaitkan kerana hajat, kerana kemalangan dan tidak ada unsur-unsur yang berkaitan dengan rekonstruktif yang telah kita bincang sebelum ini. Jadi kalau perhatikan tadi ada dua perbahasan yang akan ditumpukan berkaitan pembedahan kosmetik, iaitu mencantikkan bentuk fizikal tubuh badan, antaranya mencantikkan hidung supaya lebih mancung, dagu supaya sama besar dengan hidung baru, telinga supaya lebih kecil, rahang juga supaya lebih kecil, dan dua buah dada supaya lebih kecil atau menjadi lebih besar. Yang kedua, menjadikan tubuh badan kelihatan lebih muda seperti menegangkan kulit muka, mencantikkan lengan kering, menegangkan kulit, perut dan sebagainya seperti mana yang telah dijelaskan tadilah. Ini biasanya perbahasan yang disentuh tentang kosmetik. Dari segi hukum, saya terus kepada hukum. Bila saya lihat pada semua fatwa-fatwa berkaitan pembedahan kosmetik atas dasar nak menampil kecantikan diri tadilah, dalam apa bentuk sekalipun, maka hukumnya adalah, saya sebut di sini, pembedahan jenis ini adalah haram dari segi syarak kerana tidak mengandungi rawatan yang melibatkan keadaan darurat maupun hajat. Tak ada di situ darurat ataupun hajat. Bahkan matlamatnya hanyalah untuk mencantikkan bentuk fizikal tubuh badan sahaja, di samping mensia-siakan ciptaan Tuhan, menipu, mengikut nafsu dan menyerah pada tipu haila syaitan. Kerana usaha untuk syaitan kita ke mana Allah Taala menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke apa ni, ketika mana berlaku pertemuan antara Nabi Adam alaihissalam dengan syaitan, ketika mana Allah Taala menciptakan Nabi Adam dengan iblis tadi, Nabi Adam antaranya dia berjanji salah satu perkara yang dia nak buat ialah menggesa manusia merubah ciptaan Tuhan. Menggesa manusia merubah ciptaan Tuhan. Macam mana? Kita tengok dalam firman Allah Taala, iblis ni kata surah Nisa ayat 18 ni. Demi sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka dari kebenaran. Ini iblis berjanji dengan Allah Taala tu buat demikian. Dan demi sesungguhnya aku akan memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong. Dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka mencacatkan binatang-binatang ternak. Lalu mereka membelah telinga-telinga binatang itu. Dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Dan ingatlah sesiapa yang mengambil syaitan menjadi pemimpin yang ditaati selain daripada Allah, maka sesungguhnya rugilah dia dengan kerugian yang amat nyata. Dan surah An-Nisa ayat 119. Jadi tuan-tuan, puan-puan, mati Allah sekalian, tengok ayat ini. Dia menceritakan tentang iblis berjanji untuk melakukan perkara yang boleh merosakkan manusia,
yang boleh menimbulkan kemurkaan di sisi Allah. Salah satu di antaranya ialah fala yughayyirunna khalqallah. Artinya iblis ni dia suruh manusia itu merubah ciptaan Tuhan. Pada zaman dulu, antara kejayaan iblisnya adalah menggesa manusia membelah telinga-telinga binatang. Membelah telinga binatang itu salah satu bentuk di antara merubah ciptaan Tuhan lah. Kalau kita letak tanda saja pada tinggal binatang tu, dia ni daripada apa ni, daripada Australia, daripada Eropah dan sebagainya, itu tidak dikatakan sebagai mencacatkan. Tetapi macam ini satu bentuk tradisi yang telah dibuat oleh masyarakat itu dengan cara dia belah. Jadi perbuatan itu bukan saja zalim kepada binatang kena, bahkan dia termasuk arti kata merubah ciptaan Tuhan. Jadi apa disebut di sini adalah berkait dengan binatang, tidak disebut berkait manusia. Jadi kita jangan anggap oh binatang tak boleh buat, manusia boleh buatlah. Tak. Kalau binatang tak boleh buat, manusia lagi tak buat. Sebab binatang ini makhluk Allah. Manusia juga makhluk Allah. Jadi sebarang bentuk perubahan hak kita itu adalah dilarang di dalam Islam. Yang di dalam ayat di atas terdapat larangan merubah ciptaan Allah. Tidak diragui melakukan pembedahan ke atas bentuk fizikal tubuh badan dengan tujuan mencantikkannya, satu bentuk merubah ciptaan Tuhan tanpa sebab yang kukuh seperti darurat atau hajat. Saya sebut di sini dengan tujuan untuk mencantikkannya. Walaupun kita kata tadi pembedahan macam paru-paru udara, dia banyak bentuk lah tadi. Saya faham daripada keterangan tu, ada pembedahan paru udara yang dibuat disebabkan kerana meraihkan keadaan hajat. Contohnya kita kata suami dia tadi tidak selesa dengan bentuk paru udara yang terlalu besar yang boleh menyebabkan kemudaratan atau terlalu kecil. Maka pada masa itu perlu dibuat pembedahan untuk menormalkan paru udara itu. Nah, kalau bentuk itu, maknanya di situ ada hajat. Tapi kalau orang yang payudaranya dia sedikit tak seimbang saja dan dia merasa kurang selesa, tapi bukan satu hajat. Tidak ada satu hajat, tidak ada darah. Itu adalah satu benda yang tidak dibolehkan di dalam Islam. Rasulullah SAW sabda dalam hadis kan Al-Qamah bin Abdullah radhiyallahu anhu. La'ana Allah al-washimat wal-mutashimat wal-mutanammisat wal-mutafallijat lil-husn al-mutaghayyirat khalqallah. Allah Ta'ala melaknat perempuan yang membuat tatu dan yang meminta dibuatkan tatu. Perempuan yang mencabut bulu roma, perempuan yang mengikir gigi agar kelihatan kecil dan cantik, dan perempuan yang merubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau kita tengok di sini, tidak ada satu sebab yang kukuh lah yang dibuat oleh perempuan berkenaan. Kenapa dia perlu buat tatu? Begitu juga kenapa dia perlu mencabut bulu roma. Begitu juga perbuatan mengikir gigi agar kelihatan kecil. Semua dilakukan atas dasar untuk menampilkan kecantikan diri, dan dia termasuk dalam arti kata merubah ciptaan Allah Subhanahu Taala. Jadi ini adalah tidak dibenarkan. Jadi dalam hadis ini dicerita sebahagian daripada sifat-sifat ibnah dilakukan oleh wanita-wanita pada zaman jahiliah. Kan? Jadi masa itu peralatan pembedahan tidak begitu canggih. Sekadar buat begini saja pun sudah tidak boleh. Membuat tatu tak boleh, begitu juga dengan diminta untuk buat tatu, pembuat pun tak boleh, pelanggang pun tak boleh. Begitu juga perempuan yang mencabut bulu roma atau perempuan yang meminta orang tolong cabut bulu roma, dia pun tak boleh. Hak tukang buat pun tak boleh juga. Perempuan yang mengikir gigi agar kelihatan kecil dan cantik, dan perempuan yang merubah ciptaan Allah dalam hadis Bukhari tadi, maka semua itu tak boleh. Dalam hadis di atas, Allah Ta'ala melaknat, ada perkataan laknat. Jadi bila ada perkataan laknat, dia tak menunjukkan perbuatan itu adalah haram. Kerana dalam perbuatan Islam, sesuatu perbuatan itu haram apabila ada perkataan haram di hadapannya. Ya. Ataupun kalau tak ada perkataan haram, ada perkataan laknat. Maka perkataan laknat itu untuk menunjukkan perbuatan itu haram. Iaitu Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang melakukan kerja-kerja membuat tatu, melanggang tatu, mencabut bulu roma, mengikir gigi supaya menjadi kecil dan cantik, dan merubah ciptaan Allah. Ungkapan laknat bermaksud jauh daripada rahmat Allah. Jauh daripada rahmat Allah tidak berlaku kecuali pada benda-benda yang diharamkan Allah. Kesemua aktiviti ini terdapat di dalam pembedahan kosmetik untuk tujuan mencantikkan, kecantikan semata-mata, kerana ia jelas merubah ciptaan Tuhan. Dari sudut ini memang jelas merubah ciptaan. Jadi Islam tuan-tuan, dia ada menekankan satu konsep merubah ciptaan Tuhan. Tapi dalam agama lain dia tak ada konsep ini. Itu dia punya masalah, kita tak nak bincang tentang kedudukan pembedahan dalam agama lain. Tetapi saya melihat tadi prof kita telah bincangkan bagaimana pembedahan-pembedahan yang dilakukan tujuan ini ada di antaranya telah menimbulkan implikasi buruklah kepada pelanggan tu. Dalam pembedahan jenis ini juga banyak perkara haram dilakukan. Jadi antara ulama menyebut antara perkara haram dilakukan antaranya macam saya kata tadi disebutkan pembedahan bagi alat kelamin. Alat kelamin ni kita tengoklah, kalau alat kelamin laki-laki itu memang dia tidak normal. Kalau dunia pembedahan mengatakan boleh dibaiki. Ya, jadi bila nak baiki memang kita akan melihat aurat orang lain, tapi pembaikan itu adalah bersabit dengan hajat darurat. Tapi maknanya alat kelamin dia normal, tapi nak baiki lagi.
nak mencantikkan lagi supaya dia kelihatan anggun dan sebagainya, maka ia ini adalah diharamkan. Sebab apa? Sebab akan berlaku, sebab melihat aurat orang ni tak boleh, haram. Tanpa sebab munasabah. Suami isteri tak apalah, ada sebab munasabah. Ha? Kita buat pembedahan ke atas alat kelamin disebabkan kerana sebab munasabah. Itu tak apa. Ini tidak ada sebab munasabah. Misal kata menggunakan bius. Menggunakan bius, sama ada bius tempat atau bius menyeluruh semasa rawatan. Sedangkan menggunakan bius tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya kecuali di dalam keadaan darurat atau hajat saja. Kena ubat bius ni. Bius ni tidak boleh menjadikan kita tak rasa apa, kebas dan sebagainya. Kita sengaja buat itu sebab dia menyebabkan orang tu jadi keadaan tidak normal. Dia nak semayang tak boleh, dia nak tu tak nak buat ibadat, dalam keadaan tak normal. Sebab itu bius ni dia tak boleh guna sebarang kecuali untuk perubatan atau tempat-tempat yang dibenarkan oleh pakar. Jadi dia mesti meraknya ke keadaan darurat atau hajat. Jadi yang tadi-tadi, dan bila bius tu digunakan tu tidak jadi salah pula. Yang kedua, pembedahan kosmetik yang dinyatakan di atas tidak sampai ke tahap darurat atau hajat untuk menggunakan bius. Kerana itu hukumnya adalah haram. Ya, tak ada tahap hajat. Ada. Cuma apakah kepuasan diri seorang tu dia nak macam ni, dia ke hajat? Hajat memang hajat lah. Hajat tu hajat dia. Tapi hajat ni tidak diiktiraf oleh syarak. Hajat ni tidak diiktiraf oleh hajat. Memanglah dia nak macam kita kata bukan Islam. Dia sebutkan tadi berbagai-bagai hajat dikemukakan. Kita kena beza, ada hajat yang diiktiraf oleh syarak, ada hajat tidak diiktiraf oleh syarak. Kalau tidak diiktiraf, maka kita tak boleh penuhi hajat tu. Walaupun itu membabitkan wudu kena, itu soal dia lah. Cuma dari segi pandangan Islam tak boleh. Seterusnya, lain daripada itu, ia juga menyebabkan berlaku pembedahan aurat tanpa sebarang daurat. Kesemuanya adalah haram. Contohnya, pembedahan buah dada nak beki tadi tidak seimbang contohnya. Dia tidaklah mudarat sangat. Kecuali kalau berlaku aspek lain. Aspek lain macam mana? Suami itu sendiri telah mengancam dia. Macam sebut salah satu dia lah, nak cerai. Jadi dia nak mengelakkan cerai. Jadi di situ kita timbul isu lain. Isu timbul dua mudarat. Kita buat pembedahan payudara dalam konteks itu mudarat dalam Islam sebab tak ada sebab yang kukuh. Tapi kalau tak dibuat, kita akan diceraikan oleh suami. Mudaratnya, jadi di sini dia panggil bertembung antara dua bentuk kemudaratan. Maka bila bertembung atau tak, kita perlu kita menggunakan konsep dia panggil itikad akhaf dararai. Kita kena lakukan mudarat yang lebih kecil daripada kita dicerai, kita buatlah itu. Haram juga, tetapi kita kena meraihkan dua perkara ya, untuk menyelamatkan keadaan. Nak selamatkan rumah tangga ke ataupun melakukan perkara haram tadi. Nah, jadi itu adalah dibolehkan atas pertimbangan pertemuan antara dua bentuk mudarat. Tapi kalau tak ada mudarat, itu tidak sama sekali dibenarkan dalam Islam. Ya. Setiap perkara semesti mempunyai risiko yang harus ditanggung. Antaranya adalah melakukan pembedahan plastik boleh dikira sebagai satu pembaziran kerana bagi satu pembedahan plastik bagi hidung contohnya memakan wang sebanyak 2,000. Bukan satu rawatan pembedahan sahaja harus dijalani, sekurang-kurang 5 rawatan pembedahan yang harus diikuti. Selain itu tidak semua. Jadi kita yang ini dibincang dari sudut perbelanjaan lah, walaupun dari segi taraf hidup, style hidup 2,000 ni tak ada masalah lah. Tetapi dari segi perubatan, dari segi Islam, membelanjakan wang itu juga satu faktor yang diambil kira. Kalau belanja itu pada benda yang tidak bermanfaat, itu tidak dibenarkan lah. Selain itu, tidak semua prosedur pembedahan plastik yang dilakukan akan berakhir dengan sempurna. Seperti mana yang doktor kita kata tadi, pakar kita tadi, prof kita kata tadi, ada di antaranya yang mendatangkan risiko pembedahan kepada contohnya untuk membesar, untuk menonjolkan apa ni, kelopak mata. Dia menimbulkan risiko kepada boleh jadi berlaku kebutaan. Terdapat setengah kes di mana bentuk anggota badan jadi ini tidak seperti yang diharapkan. Malah menambah beban individu yang menjalani pembedahan plastik itu disebabkan komplikasi yang dialami. Sebab itulah dalam pembedahan cikata-kata tadi, pembedahan meskipun suami, masalah suami, tapi kena tengoklah risiko mana lebih besar. Kalau dah kata pembedahan sapu dara tadi selepas dia bedah itu, dia akan menimbulkan risiko lebih besar pun tak boleh semua. Malahan lebih teruk lagi membawa kepada kematian. Rupa paras yang diingini menjadi bertambah huduh dan mengerungkan. Inilah fenomena yang minoritinya terjadi di barat. Akibat ketaksuban mereka ingin kelihatan lawa. Pembedahan plastik ini juga akan membawa kesakitan yang teramat sangat. Dan kesakitan ini mungkin mengambil masa tempoh yang lama untuk sembuh. Untuk menahan sakit pula mereka biasa diberikan ubat penahan sakit atau ubat bius yang menyebabkan mereka terdedah pada risiko ketagihan ubat tersebut. Ketagihan seperti ini boleh mengakibatkan penyakit jantung, kerosakan otak dan akhir sekali kematian. Jadi saya sebut sikit macam-macam sebut tadi, Syekh Muhammad Mukhtar Syaqiti, salah seorang ulama di Arab Saudi yang telah mengkaji tentang binahogan, dia ada sebut dalam buku dia, Mawqifus syari'ati min hadzal jiraha, pendirian syariat terhadap pembedahan kosmetik. Wa hadzal naw'u min al-jirah la yashma'u ala dawa'in daruriyah wala hajiyah. Dia kata pembedahan jenis ini langsung tidak mengambil kira faktor-faktor darurat maupun hajat.
Wal ghayatu ma fihi taghyiru khalqillah, bahkan matlamatnya tidak lebih hanya untuk merubah ciptaan Allah. Wal abath biha asbah hawa, dan menurut hawa nafsu orang ramai, wa syahwat dan keinginan-keinginan mereka yang tidak pernah berakhir. Bahwa ghairu masyru', maka pembedahan ini hukumnya tidak harus. Wala yajuz fi'lu, tidak boleh dilakukan. Wa dhalika lima ya'ti, berdasarkan dalil-dalil berikut. Awalan liqalihi ta'ala, pertama kerana firman Allah Ta'ala, wala amurannahu, iblis kata aku akan menyuruh manusia, fala yughayyiruna khalqallah, supaya mereka berubah ciptaan Tuhan. Artinya berubah ciptaan Tuhan ini adalah kerja-kerja iblis lah. Yang kedua, li hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yal'anu al-mutanammisat wal mutafallijat lil Hasan al-Ati yughayyiruna khalqallah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Aku mendengar Rasulullah SAW melaknat perempuan yang cabut bulu, perempuan yang mengikir giginya supaya kelihatan cantik, yang merubah ciptaan Tuhan. Yang ketiga, la tajuzu jirahatu tajmi' tahsiniyah kama la yajuzu al-washan wal washar wal nafs, tidak harus melakukan pembedahan kosmetik dengan tujuan untuk kecantikan, sebagaimana tidak harus membuat tatu, mencabut bulu, kemudian mengikir gigi. Bijami' at-taghyir, kerana semua itu adalah merubah ciptaan Tuhan. Dan semua itu tidak lebih dari sekadar untuk mencari kecantikan dan keelokan lebih daripada yang asal lah. Rabi'ah nazil jarahat tatamma fi adadi min suwar al-ghish wa at-tadlil. Kemudian pembedahan ini dari satu sudut mengandungi penipuan. Mengandungi pembedahan wa huwa muharram syara', maka oleh kerana itu hukumnya adalah haram dari segi syarak. Khamisah nazil jarah la yatimmu fi'l. Yang kelima, pembelihan ini, dia kata pembedahan ini tidak akan dilakukan kecuali bertikab ba'd al-mahd, tapi setelah melakukan beberapa perkara yang diharamkan oleh syarak wa fi'liha, dia akan melibatkan pelihara melakukan beberapa perkara diharam. Wa min tilkal mahdhura at-takhdi, di antara perkara diharam oleh syarak ialah penggunaan bius secara sewenang-wenang. Bius tak boleh digunakan, saya sebutkan tadi, melainkan waktu yang dibenarkan saja dan dibenarkan oleh pakar saja. Sandisan yang keenam, anna hadhihi al-jarahah la takhlu min al-adrar wal awal mudha'afah. Pembedahan sebetul paham ini tidak sesuai bagai berbagai bentuk kemudaratan yang timbul daripadanya. Fi jarah hati tajmi tasyin bi takbirih an tariq hak badat salqam wal hormonat jinsiyah yuaddi zalika ila hudus akhtar kathirah udaf ila qillati najahiyah. Contoh jika di sini dalam pembedahan kecantikan payudara dengan untuk tujuan membesarkan kedua-dua melalui jalan suntikan salqam dia kata, ataupun hormon-hormon tertentu, dia boleh menimbulkan bahaya yang besar, di samping dari segi kejayaannya adalah kurang. Jadi sebatas saya nak sebut sikit sini dari segi pakar perubatan. Sesetengah ahli medik yang melakukan pembedahan kecantikan tersebut biasa tidak membezakan antara keperluan yang menimbulkan bahaya dengan keperluan yang tidak menimbulkan bahaya. Yang menjadi kepentingan mereka hanyalah mencari keuntungan harta dan memberi kepuasan kepada pesakit dan pengikut hawa nafsu, materialistik dan penyebab kebebasan. Mereka beranggapan setiap orang bebas melakukan apa sahaja terhadap tubuhnya sendiri. Ini jelas sebuah penyimpangan, kerana pada hakikatnya jasad ini adalah milik Allah. Dialah yang menetapkan ketentuan-ketentuan berkenaan dengannya sekehendaknya. Allah Ta'ala telah menjelaskan kepada kita cara-cara yang telah diikrarkan oleh iblis untuk menyesatkan anak cucu Nabi Adam, di antaranya firman Allah Ta'ala seperti mana yang telah saya sebutkan tadilah. Dalam hal ini syariat tidak membolehkannya kerana tidak ada keperluan yang darurat untuk melakukan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mengubah dan mempermainkan ciptaan Allah sesuai dengan hawa nafsu dan juga syahwat manusia lah. Hal itu, hal ini jelas haram dan orang melakukannya dilaknat, dan juga kerana termasuk dalam dua perkara yang disebutkan dalam hadis atas, iaitu mencantikkan diri dan mengubah ciptaan Tuhan. Mengubah ciptaan Tuhan ya. Dan di sini saya sebut kenyataan daripada Imam An-Nawawi dia. Ini mana Nawawi sebut, al-washimah adalah wanita yang mentatu, iaitu melukis belakang telapak tangan, gelangan tangan, bibi atau anggota tubuh lain dengan jarum atau sejenis ini sehingga mengeluarkan darah, lalu diletakkan dengan tinta dakwah untuk diwarnai. Perbuatan tersebut haram hukumnya bagi yang mentatu ataupun yang meminta untuk ditatukan. Sementara an-namisah adalah wanita menghilangkan atau mencukur bulu wajah. Nah, jadi ini saya baca salah satu ni pandangan Imam Nawawi yang disebut dalam kitab dia Syarah Sahih Muslim ni. Jadi dan ini adalah kenyataan daripada Syekh Muhammad Mukhtar Syangkiti yang baru sejak saya baca tadi. Wa yudhafu ila dhalika anna hadhihi al-jarahat tatadamman fi 'adadin min suwariha al-ghish wa at-tadlil wa al-huq wa mustakhlasat ma'khudha min al-ajannah al-mubhadah bit-turuq al-muharramah ihtiyalan wa syara'. Wa hadha min akbar al-jarah wa kadhalika ma yuntaj an kathir min 'amaliyat at-tajmim min al-alal mustamirrah wal-adra' wal-mudha'afat.
Kama yakula tiba maknanya ditambah lagi pembedahan kecantikan seperti itu banyak mengandungi unsur penipuan dan permasuhan. Begitu demikian juga suntikan dengan zat-zat yang diambil secara haram dari janin yang gugur yang mana perbuatan tersebut berupa kejahatan yang besar dan kesan sampingan serta mudarat lain yang timbul akibat operasi kecantikan sebagaimana dilakukan oleh pakar-pakar perubatan. Jadi ini adalah pandangan Syekh Muhammad Syangkitilah, itu adalah merupakan sepalan saya. Jadi itulah. Jadi saya nak simpulkan, begitulah saya kata. Pembedahan-pedang kosmetik yang bertujuan untuk mencantikan, tak ada tujuan, tak ada darurat, tak ada sebagainya, maka dia termasuk layak terkedi, merubah ciptaan Tuhan dan perbuatan itu dikira sebagai haram dalam Islam. Sekian saja. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pementangannya sebentar tadi mengenai kes-kes pembedahan yang bersifat kosmetik yang tiada latar belakang kesihatan langsung, tetapi hanya lebih kepada keinginan pribadi. So kita pergi kepada sesi soal jawab. Setakat ini kita ada lebih kurang 6 soalan. Mungkin 3 soalan kepada Prof. Hasyim dan 3 soalan kepada Prof. Wan Azman berkenaan dengan kosmetik surgery. Berkenaan dengan kosmetik surgery, mungkin Prof. Wan Azman boleh jawab dulu. Efek daripada pembedahan plastik ini ataupun pembedahan yang dilakukan ini, adakah dia bersifat kekal atau later on dia akan start kembali balik pada bentuk yang asal? Soalan yang pertama. Soalan yang kedua lebih pada teknikal berkenaan dengan mereka-mereka yang telah melalui bariatric surgery melakukan pemotongan ataupun pengecilan perut dan kemudian dia susut berat badan, lebihan kulit yang ada itu boleh tak dibuatkan pembedahan untuk mengetatkan kulit-kulitnya sebab bila susut dah bila mana mungkin dulu dia terlalu gemuk, morbid obese, bila dia susut tu kulit yang lebih itu adakah boleh dilakukan pembedahan dan juga dari segi bahirah juga, itu soalan kedua pada Prof. Alman dan juga dari segi teknikal apabila mana kita ambil graf kulit tadi kita tutup, bahagian kita tutup bagaimana keadaan ataupun cara yang kita lakukan, doktor-doktor lakukan kepada bahagian yang telah diambil tu dari segi nak tutup kulitnya dan nak elakkan jangkitan. So, 3 soalan untuk Prof. Wan. Mungkin boleh jawab secara brief lah soalan-soalan tersebut. Okey, terima kasih Irfan. Terima kasih kepada yang bertanya. Soalan pertama, prosedur-prosedur ada kekal atau tidak. Okey, dia ada dua-dua ada. Ada yang kekal, ada yang sementara lah. Tapi secara umumnya tak ada yang betul-betul kekal lah. Okey, tak ada yang kekal pun ciptaan Tuhan ni. Okey, yang memang betul prosedur yang contoh yang sementara filler contoh. Yang inject filler, yang hyaluronic acid semua sekali tu kan. Yang tu biasanya dengan time dia akan dissolve, body kita pun akan buang. Benda asing macam saya cakap prinsipal asal awal-awal tadi, apa saja yang masuk dalam tubuh kita, Tuhan dah siapkan kita punya sistem pertahanan. Yang mana benda yang asing tubuh kita akan cuba buang. Okey, yang untuk apa proses penegangan kulit, filler, hyaluronic acid semua segala itu sementara saja. Maknanya lepas 6 bulan, 9 bulan dia akan hilang. Botox contoh. Okey, yang inject botox tu kan yang apa nak buang dia botox ni dia akan matikan fungsi otot. Untuk mengurangkan kedut semua sekali tu. So yang tu efek dia pun dalam 6 bulan dia akan balik kepada asal. Okey. Prosedur-prosedur yang kekal macam kita memindahkan tisu kita sendiri. Maknanya contoh dalam lipotransfer kita apa contoh kalau muka kita dah kata kecut. Maknanya dia punya subcutaneous fat tu dia dah kecut. Jadi prosedur dia dah mengganti sel-sel lemak baru untuk menegangkan balik. Yang tu biasanya kekal tapi proses penuaan tu akan berterusan. Contohnya kalau kita bagi contoh kalau kita fat transfer daripada umur tu orang tu umur 50 tahun dan ketegangan kulit tu secara relatifnya pergi ke umur 40 tahun.
Tapi 10 tahun akan datang, dia akan jadi 50 tahun juga. So proses-proses tu is actually macam biasa. Okay. Yang the other thing is bariatric surgery. Okay. Yang tu okay ya, menjawab soalan kan? Bariatric tu berkenaan kulit, lebihan kulit yang apa redundant after the... Ya, bariatric surgery ini dia untuk kami lah di US kan, biasanya kita tidak kata orang apa kecut terus kita buang, tak ada. Yang tu kita ada indication, macam ustaz cakap tadi lah, mesti ada sebab nak buat apa. Tapi boleh dibuat lah, memang boleh dibuat. Cumanya kita, bila kita orang Islam ni, kalau kita nak buat tu, buat orang buat pun kena. Betul tak ustaz lah? Kalau benda yang haram, bukan kata orang yang nak buat tu je yang kena, kita yang buat pun kena. So biasanya bariatric, yes, kalau jawapan boleh dibuat, ya memang boleh dibuat, tapi dengan ada specific indication lah. Sebab biasanya bila orang apa post bariatric surgery, kalau kulit tu dia terlebih, dia terlipat bahagian perut terutamanya. Bila dia terlepas, dia akan ada friction. Dia ada friction, dia akan menyebabkan kecederaan. Tak semestinya semua cedera. Cuma biasanya ada tanda-tanda, macam kalau bahasa Melayu tengah tu dia panggil terpaak gitu kan. Dengan berpeluh dan dia akan melecet. That's yang indication yang kita akan buatlah. Biasanya untuk boleh dibuatlah. Kita akan buang bahagian kulit yang lebih itulah. Cumanya risiko masih samalah dari segi pendarahan semua sekali tu. Yang ketiga dari segi skin graft. Okay, skin graft ni dia ada dua type. Yang pertama ni kita ambil apa sebahagian, dia kita ambil penuh lah. Yang kita ambil penuh biasa kita akan potong. So bila kita potong, dia akan berakhir dengan parut yang linear lah. Satu akan melibatkan parut. Kalau kita ambil sebahagian, bergantung kepada thickness kita ambil. Kalau kita ambil betul-betul nipis dan hanya melibatkan sebahagian kecil dermis, dan biasanya dah apa parut tu akan baik sendiri, dan kalau ada masalah pun mungkin color lain sikit lah. Dan secara umumnya dia akan kembali kepada asal normal. Yang kalau ambil yang full thickness, dia akan parut ada risiko yang parut akan mengembang jadi kilot semua sekali lah. That's it lah, tiga kan. Berkenaan dengan prosedur bersifat kosmetik ni, adakah payment dia apa? Maksudnya dia consider bawah payment yang mahal ataupun dia akan subsidize prosedur? Okay, yang payment kalau di hospital kerajaan masih sama. Dia ikut apa panduan apa harga hospital lah. Cumanya kalau ada beberapa prosedur yang memang tidak dibenarkan. Yang pure betul-betul kosmetik tidak dibenarkan, dan biasanya kalau DSM, kalau again hospital kerajaan ni kadang-kadang dia tak aware pun benda tu. So at the end of the day sama aja. Cumanya kalau di perkhidmatan swasta memang boleh dikategorikan yang apa sedikit mahal lah. Dan biasanya tidak di-cover oleh insurans, jadi biasanya orang akan bayar sendiri. Lah. Baik. Okey, terima kasih Prof untuk jawapan untuk tiga soalan tadi. Jadi kita berpindah kepada soalan-soalan untuk Prof Basri. Dari segi macam tadilah hukum, macam tadi Prof ada sebut juga pasal kulit, tapi dia nak tanya dari segi hukum, adakah benda tu apa asas yang kukuh untuk orang yang obese, orang yang gemuk yang dah melalui proses bariatric surgery dan dia berjaya susuk berat badan yang banyak? Kelebihan kulit itu adakah dia maksudnya untuk basically dia nak kosmetik lah, dia nak lebih cantik, tapi ada tak asas kesihatan tu menjadi hujah untuk dia boleh melakukan pembedahan kulit, kelebihan kulit itu? Pertama. Yang kedua, soalan yang mungkin common juga berkenaan tanam rambut untuk mereka yang dah gugur, apakah hukum dia? Yang ketiga, macam tadi ustaz sebut proses-proses kosmetik, pembedahan kosmetik ini adalah haram, tetapi dia tanya adakah sudut psikologi, maksudnya orang yang tak ada, apa, akan depress bila mana tak cantik ataupun ada yang tak berapa molek kat muka dia, jadi satu asbab kepada membolehkan prosedur tu, tekanan perasaan gitu untuk mengelakkan depression. So tiga soalan saya, soalan yang keempat adalah mengenai tatu inai yang berbentuk lukisan, adakah itu dibenarkan? So empat soalan untuk Prof. Okey, kita pergi kepada
soalan yang pertama dululah. Soalan pertama tadi fokus kepada pembedahan pada perut kan. Nak menyusutkan pada kulit. Maksudnya dia dah buat pembedahan perut, dia dah kurus. So asalnya dia dulu gemuk, kulit-kulit dia jadi Kalau sekarang dia dah buat pembedahan pada kulitnya, kata kulit dia menimbulkan mudarat. Sebab tu saya kata tadi, perbahasan kita ialah sejauh mana pembedahan yang dilakukan itu timbul mudarat. Kalau dia menimbulkan satu mudarat selepas itu dan diakui oleh doktor pakar sebagai mudarat itu bukan mudarat yang kecil tapi mudarat yang besar, tak boleh. Sebab dalam Islam dia kata ad-darar yuzal, setiap mudaratan itu hendaklah dihilangkan. Kemudian ada kaedah lain lagi, satu kaedah lain iaitu ad-darar la yuzalu bid-darar, kemudaratan tidak boleh dihilangkan kemudaratan. Mungkin kerana kita nak macam soalan yang tanya tadilah, kita rasa tekanan, kadang-kadang itu satu bentuk kemudaratan. Jadi bila kita nak buang kemudaratan tadi, kita buat satu pembedahan. Adakah boleh? Jawabnya, kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan melakukan kemudaratan yang sama atau lebih. Jadi isu ni pernah timbullah, isu individu yang terlibat dengan rawatan tadi, dengan pembedahan tadi, dia merasa dia menghadapi tekanan dari kawan-kawan dan sebagainya lah. Jadi apakah dengan menghadapi tekanan itu maka dia boleh buat pembedahan? Kita pernah bincanglah benda ini dalam fatwa dan terputuskan tak boleh, sebab tekanan itu dia melibatkan individu tu, dia tidak melibatkan orang lain. Kemudian tekanan itu tekanan yang tidak diiktiraf oleh syarak lah. Dia ada tekanan-tekanan yang diiktiraf oleh syarak. Macam saya sebut jadilah. Contoh kalaulah suami itu misal kata kalau memberi kata dua kepada isteri, kalau tak buat pembedahan dia kena cerai. Jadi menyebabkan berlaku tekanan kepada isteri, kemudaratan lah. Jadi oleh nak mengelakkan tekanan tadi maka dia pun melakukan pembedahan. Jadi di sini kita menghimpunkan antara dua kemudaratan. Kemudaratan kerana dia cerai dengan kemudaratan dari sudut kita melakukan pembedahan dengan risiko-risiko seperti sebut oleh pakar lah. Jadi pada masa itu hukumnya adalah boleh buat tetapi dalam kerangka kita kena tengok juga kesan daripada pembedahan yang dibuat tadi. Adakah dia menimbulkan kemudaratan lebih besar daripada itu atau kecil? Kalau kecil tak apalah. Cuma kontak dia tak boleh lari daripada pertemuan dua mudarat tadi. Walaupun dia harus tu kerana meraih kedua mudarat tu. Kalau kita tengok asalnya dia adalah satu benda tidak digalakkan lah kalau tidak ada sebab yang munasabah lah. Itu adalah jawapan saya lah kepada soalan yang pertama ni. Yang kedua tadi soalan mengenai apa, Doktor? Pasal tanam rambut tadi, Bro. Tanah rambut. Pasal tanah rambut juga pernah ditanya dalam satu jatuh konsepatu ada tanah rambut ni. Pada dasarnya ada hadis yang sahih melarang seorang perempuan pada zaman Nabi berdiri tanah rambut. Pasal dia menghadapi keguguran rambut. Jadi dia tanah rambut tu. Jadi Nabi larang. Jadi Nabi larang tu tanah rambut tu macam mana? Pertama tanah rambut tu rambut asal manusia lah. Maknanya rambut manusia lah, rambut manusia. Tak boleh lah. Tetapi kalau dibuat cara lain, letak macam apa kita kata lain daripada itulah, bukan rambut manusia, plastik ke apa semua sekali untuk melihat nak mengelakkan mudarat rambut gugur, kita buat cara lain contohnya, maka itu adalah satu yang dibenarkan, lah itu. Kerana mungkin dari segi mudaratnya tak ada rambut ni, tapi kita tak boleh nak kata juga, sebab kadang-kadang bila kita ada rambut dia kelihatan lebih handsome berbanding lelaki ada rambut. Kadang-kadang semakin dia tak ada rambut semakin orang kata handsome. Jadi orang macam lelaki sumpah ni buat apa, dia perlu buat pembedahan untuk tanam rambut. Jadi kalau tengok pada asasnya tanam rambut ni dia tidak bagi membabitkan mudarat, sebenarnya dia lebih betul nak mencantikkan badan. Ya, itu asalnya. Sebab tu Nabi larang tu. Yang berlaku zaman dulu dia lebih betul-betul dia Nabi larang. Pertama faktor, yang kedua ialah kerana dia ada usul penipuan. Nabi tak naklah tipu masyarakat pada zaman tu. Penipuan tu berlaku dalam bentuk tanah rambut. Jadi maknanya dalam konteks zaman dulu, kebolehan orang Arab tanah rambut tu sudah ada lah. Sebab tu kalau tak ada, takkan Nabi sebut gitu. Jadi tapi kalau nak berhubung benda lain macam rambut palsu dan sebagainya sebagai mudarat, itu tidak jadi masalah. Ada aspek-aspek lain yang ada masalah. Saya ingat doktor-doktor bakar kita kena cari ni alternatif lain lah selain daripada kita. Walaupun dari segi perubatan, benda tu boleh dibuat. Kemudian di satu syarikat datang, dia tanya soalan yang sama. Kita tanya dia boleh buat, tak boleh buat ni. Dia kata boleh buat lah. Tapi masalah kita ada kekangan dari segi hukum. Kekangan dari segi hukum. Jadi itulah pada asalnya sebagaimana saya sebutkan. Yang ketiga, doktor. Kenaan dengan inai lah. Inai yang dilukis tu. Apakah inai ni dibenarkan? Inai ni apa-apa dibenarkan? Kita nak lukis inai dalam bentuk pokok ke daun apa semua tidak ada masalah. Asalkan jangan dilukis dengan lukisan yang diharamkan.
Bagus Al-Fusan diharapkan. Jadi kita pakai inah itu sendiri dibenarkan. Orang lelaki pun dibenarkan. Orang perempuan pun juga dibenarkan. Tapi melukis itu kena tengok. Apa yang dilukis? Kalau sekadar buah, dia punya batik-batik dan sebagainya. Yang tidak bersifat kekal, tak ada masalah. Satu ketika dia hilang, tidak ada masalah. Tapi kalau benda itu sifat apa ni, contohnya menggambarkan satu benda yang binatang ke syirik, tak bolehlah. Yang kedua, bahan inai itu sendiri, kalau bahan dia campur bahan-bahan lain yang menyebabkan boleh mudarat kepada kulit, tak boleh juga. Tak boleh dilihat sebagai mudarat tu, bukan tak boleh pakai inai itu. Bahan-bahan itu juga perlu diambil kira. Okey, jazakallah khairan jazak kepada Prof, kedua-dua Prof atas jawapan sebentar tadi yang ringkas dan juga padat. Saya rasa kita punya waktu hampir tamat 11.44. Kita boleh konklukan untuk bahagian kosmetik surgery ini, pada asas hukum syarak ini adalah haram kerana tiada asbab yang kukuh untuk kita lakukan, melainkan adalah untuk melihat lebih cantik. Mengambil pada ayat Al-Quran yang mana syaitan ini menyuruh untuk manusia mengubah ciptaan, dan juga hadis yang mana Allah melaknat ataupun Nabi melaknat mereka-mereka yang mengubah ciptaan Allah ini. Dan juga dari sudut perubatan, melainkan kita melihat adanya indikasi yang kuat, barulah doktor-doktor akan melakukan. Dan kita tidaklah orang kata berlebihan macam mana di sebelah barat, mana doktor-doktor ini tiada sempadan syariat yang mengawal segala tindakan dan juga segala bentuk langkah prosedur perubatan dilakukan pada pesakit. Jadi satu peringatan kepada kita untuk kita melakukan amal ibadat kita ni ataupun perbuatan kerja kita ni dalam konteks panduan syariat. Dan juga menjawab soalan-soalan tadi, kesimpulan dia sama, as long selagi mana ada asas yang kukuh, kita akan buat. Sudut psikologi bukanlah asbab yang untuk menjadikan mana-mana prosedur yang haram ini untuk dibenarkan, untuk dilakukan. Jadi peringatan kepada semua peserta, kita dah kongsikan QR code untuk CPD point, untuk markah CPD, kerana anda telah menyertai program ini sampai ke akhir bahagian. Dan juga sekali pihak majlis atau pihak pengurusan telah mengucapkan ribuan terima kasih, jazakallahu khair jazak, kepada kedua-dua pembentang kita, Prof. Dr. Basri B. Ibrahim daripada Uni Siraj dan juga Prof. Dr. Wan Azman Wan Sulaiman daripada Universiti Sains Malaysia, dan kesudian untuk meluangkan waktu membentangkan dan juga pencerahan untuk berkaitan dengan plastik surgery dan juga perspektif Islamic perspektif dalam bahagian ini. Jadi saya rasa cukup sekadar ini. Terima kasih sekali lagi. Minta maaf bagi pihak pengurusan jika ada salah silap, masalah teknikal terlewat. Semua ini di luar bidang kemampuan kita untuk kawal. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam siri yang berikutnya, seminar Medical Fake Issue. Kita akhiri majlis kita hari ini dengan kafar teman dengan surah Al-Asr. Terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Thank you, thank you. Terima kasih. Boleh keluar, boleh keluar eh? Boleh. Tak kira nak sambung lagi kan? Baik, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.